betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan.
Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat datang profesional muda BUMN, saya Arya Sinulingga. Selamat datang juga di episode yang ketiga dari Indonesia Muda Club. Dan kali ini kita akan dengarkan dulu VT yang akan disampaikan oleh kawan-kawan dari studio kita. Silakan. Indonesia Muda Club adalah ajang komunikasi solutif dari profesional muda di BUMN di Indonesia, dan sekarang juga kita kembangkan untuk mencari profesional muda yang ada di luar BUMN, dari teman-teman kita yang swasta, yang memang di corporate-corporate yang memang maju juga, yang banyak memberikan kontribusi untuk Indonesia dan dunia juga. Dan kita juga akan membahas isu strategis di Indonesia Muda Club dari pandangan-pandangan teman-teman dari profesional muda, dari kalangan-kalangan milenial, dan tentunya ini akan memberikan hal-hal yang dinamis, segar, dan penuh wawasan gitu. Apalagi kita tahu bahwa kawan-kawan muda punya ruang yang lebih besar, lebih luas, jaringan lebih luas untuk melihat masalah, mencari solusi, memiliki jaringan, dan membuat mereka juga semakin matang dalam menyelesaikan solusi-solusi. Dan itulah yang akan kita hadirkan di Indonesia Muda Club. Dan untuk juga kita tahu bahwa Indonesia Muda Club ini adalah caranya kami dari BUMN untuk memberi ruang pada mereka, menyampaikan ide-idenya, supaya teman-teman milenial, baik BUMN maupun Indonesia, bisa melihat insight-insight yang berbeda dari sisi teman-teman BUMN dan teman-teman di corporate swasta lainnya yang memang selama ini banyak memberikan dukungan bagi Indonesia gitu. Dan untuk itu kita akan dengarkan lagi ini lucu-lucuan dari teman-teman di Indonesia Muda Club. Oke, okay. Baik. Kali ini kita dengan topik yang sangat menarik, bagaimana teman-teman muda menghadapi sebuah challenging atau juga menghadapi sebuah tantangan, bagaimana mereka mencapai karirnya, bagaimana hal-hal yang membuat mereka mengubah karir mereka juga ini, dan juga menambah-nambah sesuatu hal yang di luar dari karir mereka untuk menambah jaringan. Dan kita akan diskusi dengan beberapa orang-orang muda, baik dari BUMN maupun dari corporate, dari yang swasta yang Indonesia. Dan kali ini ada beberapa yang hadir. Yang pertama ada Alamanda S. Santoso. Alamanda ini adalah founder atau presiden di Binar Academy. Ya, ini kabarnya adalah akademi para hacker. Gak tahu juga bener gak sih? Jangan bikin gosip, Bang. Oh gitu ya? Baik, kemudian. Kemudian juga adalah anggota tim kajian SDM Ekonomi. Kemudian pernah juga di PP People Journey dan People Culture di Gojek, ya. Gitu ya, Mbak Alamanda, ya? PP Product and Technology juga, okay, Mbak. Oke, PP Product and Technology di Gojek. Jadi kabarnya Mbak Alamanda ini adalah orang yang pertama sekali membuat bersama teman-temannya aplikasi Gojek yang tradisional tuh. Ini Mbak Alamanda yang pertama buat, gitu. Tapi dikatakan tradisional juga sudah modern pada saat itu, gitu.
Dan kemudian ada juga Mbak Christine Huta Barat. Mbak Christine ini sekarang, Alamanda juga adalah komisaris. Di mana, Mbak, Alamanda? Mandiri Capital, Bang. Nah, Mandiri Capital. Pemuda BUMN kita ini, Bang. Nah, berada di keluarga BUMN. Ini komisaris muda. Usia berapa, Mbak? Aduh, malu. 32, Bang. 32. Nah, masih sangat muda, gitu. Masih sangat muda sama saya, ya beda-beda setahun lah. Iya. Pas. Nolnya digelindingin satu. Oke, kemudian ada Mbak Christine. Mbak Christine Huta Barat adalah direktur di HIN saat ini. Sebelumnya, Mbak Christine juga adalah direktur perencanaan di ASDP, itu loh. Kapal-kapal kalau Anda berangkat dari Merak ke Bekahuni, langsung punya. Atau kalau Anda ke Labuan Bajo, itu punyanya ASDP. Kalau yang di Bali juga ya, Pak ya? Iya, dari Bali ke Lombok, itu punya kita juga. Punya kita, punya ASDP juga. Punya ASDP juga. Ini karena rasa kepemilikan sangat tinggi, sehingga merasa... Belum bisa move on juga. Itu biasanya, Bang. Ya. Kemudian kita juga ditemenin dengan Tantra Maulana. Tantra Maulana lah GM. Kabarnya Tantra ini sekarang posisinya adalah is VP ya, senior VP di program manajemen Krakatau Steel ya. Benar, Bang Arya. Di bawah pengembangan usaha. Oh, pengembangan usaha. Ini Tantra ini kabarnya kalau Pak Silmi, Pak Dirutnya mau bikin apapun, biasanya Tantra yang nyiapin kabarnya. Jadi behind the gun. Wow, ini behind the gun-nya Pak Silmi ini jangan-jangan Tantra ini kan gitu ya. Jadi banyak support dari teman-teman juga. Oh ya, banyak. Ini gaya takut dilihat Pak Silmi. Ini apa nih Tantra ini belagu amat. Oke, ini Tantra juga dia dulu di ITB dari sipil ya. Siap, Bang, benar. Oh iya, ya, junior saya juga pernah, tapi belum pernah saya pukulin, belum. Dulu dia di sipil biasanya dipukul-pukulin, nggak pernah dipukul. Kemudian, nah ini ada tamu kita juga dari corporate swasta ya. Ada Vero Veriska. Vero ini adalah dari, sekarang ini posisinya lah Worldwide Senior Program di Microsoft. Ya, Vero. Iya, Bang. Nah, dan dia juga adalah Presiden IDN Next Leader Foundation. Ini adalah satu lembaga yang mencari dan membuat apa kolaborasi buat jaringan anak-anak muda yang diharapkan menjadi next leader-nya Indonesia ke depan. Udah berapa orang, Vero, yang ada di jaringan ini? 6 bulan kita udah ada 4.867. Bayangkan ada 4.800 anak muda yang dijadikan sebuah jaringan dan berjejaring dengan oleh teman-teman Vero. Dan kemudian Vero juga adalah rektor universitas di online. Apa namanya, Vero? Enggak, Bang. Di Jogja, Bang. Online. Enggak. Kita kampusnya ikut di Jogja. Ada, Bang, fisiknya, Bang. Cuma memang kita bakal fokus ke online, gitu. Untuk pengajarannya. Karena izinnya memang keluarnya itu bulan Maret. Jadi memang dari hari pertama memang takdirnya jadi New Normal University. Oke, makasih. Baik, untuk yang pertama mungkin saya pengen nih teman-teman memaparkan nih apa sih hidupnya teman-teman, bisa cerita nggak? Apa sih yang teman-teman, sehingga teman-teman sekarang mendapatkan karir yang seperti ini gitu. Ini saya mau nanya sama Tantra dulu nih. Tantra bisa berikan satu gambaran sampai Tantra bisa menempati posisi di Krakatau Steel saat ini gitu. Ya. Silakan, terima kasih, Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kesempatannya. Kehormatan bisa bergabung, Bang Arya, di sini. Kami dari Krakatau Steel. Biasanya itu adalah BUMN atau perusahaan besar, profitable atau prestige. Mudah-mudahan KS akan kembali seperti itu. Seperti yang selalu diyakinkan Pak Silmi, CEO kami, bahwa semua itu seperti roda. Nah, selamanya kita di bawah atau di atas, kita harus selalu siap dimanapun kita berada. Nah, jadi Bang Arya, pengalaman saya itu nggak lepas dari suatu tempat di mana kami bisa dan ekstraordinar. Beruntung kami masuk saat ini merasakan jatuh bangunnya KS yang membuat karakter kami lebih kuat. Jadi, seperti kita ketahui, 8 tahun terakhir KS mengalami sulit dan puncaknya di 2019, KS tidak mampu membayar. Lalu apa yang dilakukan?
didorong visi yang kuat dari Pak Silvi dan jajaran direksi, kami melakukan transformasi yang terdiri dari tiga pilar, yaitu restrukturisasi keuangan, lalu bisnis turnaround, dan pemberdayaan organisasi. Dan hasilnya adalah perbaikan demi perbaikan. Kami mampu melakukan apa yang sebelumnya kami bayangkan dan sudah pernah kami bayangkan untuk kami capai. Yang satunya adalah pencapaian produksi di 2019 di tengah cutting di sekali ini. Alhamdulillah bisa merasakan sedikit pencapaian kinerja positif di kuartal pertama 2020 ini. Jadi kembali ke topik hari ini, KS bagi saya adalah sekolah dan saya mengalami perjalanan belajar yang sangat berharga. Masuk di 2008 sebagai awalnya saya mengalami office blues. Benar-benar enggak seperti apa yang saya bayangkan. Merasa under value dan banyak menemui ketidakidealan yang saya temukan. Tapi saya mencoba bertahan dan ketika kita sudah memutuskan untuk bertahan, kita harus komit dan tidak boleh mengeluh. Nah, pada waktu itu saya bilang saya harus menemukan kesenangan nih. Perlahan saya menemukan ritme untuk bertahan. Saya banyak belajar dari interaksi dan mencoba membantu menyelesaikan masalah dan itu menyenangkan. Sering dengan itu saya juga diberikan kepercayaan. Ada beberapa kali perpindahan posisi dan unit. Dan sempat juga belajar di BNN, di bawah Pak Dedy, langsung Pak Fajar Hari Sampurna. Suatu pengalaman tak ternilai bisa interaksi langsung dengan teman-teman di Kementerian BUMN. Sampai akhirnya setelah 11 tahun, dipercaya untuk membantu SVP Program Management Office di Direktorat Pengembangan Usaha di bawah Bu Melati Sarnita. Nah, dari perjalanan saya di sekolah di KS sampai saat ini, saya mengamati banyak karakter orang dan hal-hal yang membuat kita survive. Yang harus kita lakukan adalah pertama adalah mengetahui diri kita sendiri dan posisi kita. Apakah kita itu eksekutor, messenger, atau storyteller? Kalau kita didefine sebagai eksekutor, ya jadilah eksekutor yang baik. Begitu juga sebagai messenger. Kita harus menyampaikan pesan agar tujuan itu tercapai. Yang kedua adalah mengeksplor kesempatan. Tapi itu bukan menjadi seorang oportunis. Kita akan mendapatkan momen-momen di mana kita berpikir ini diambil atau enggak ya. Momen-momen ketika kita bisa curi-curi perhatian orang lain dan lain sebagainya. Manfaatkan kesempatan termasuk konsekuensinya dan kita nggak boleh takut. Yang ketiga adalah mental dan sikap. Ini yang pertama, sendirian. Kita harus bisa diterima semaksimal mungkin di lingkungan kerja. Pencapaian kita bukan pencapaian sendiri, tapi itu pencapaian tim. Dan terakhir adalah nilai-nilai. Kita harus punya tujuan dan memiliki angkur. Angkur itu macam-macam Bang Arya. Ini sumber energi yang buat kita tetap semangat menghadapi kendala mencapai tujuan. Angkur itu bisa pekerjaan itu sendiri dengan segala tantangannya, atau organisasi yang tumbuh, lingkungan yang nyaman, gaji yang memadai, keluarga, dan sebagainya. Lalu, ada sifat-sifat baik yang secara teoritis bisa membuat hidup kita lebih mudah dalam perjalanan karir. Nah, di sini saya tidak memiliki semua, tapi berusaha mendapatkan sedikit hal-hal baik itu. Jadi, saya pelajari di Krakatau Steel. Beberapa sifat penting diantaranya adalah adaptif, teamwork, dapat dipercaya, dan endurance yang harus terakhir. Yang terakhir adalah ikhlas dan tetap menginjak bumi. Nggak semua yang kita lakukan diterima dan disukai orang. Dan tantangannya adalah bagaimana semua orang dapat bekerja sama dengan kita. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, Bang Arka. Terima kasih, Bang. Oke, thank you, Tantra. Terima kasih sharingnya. Ini sangat menarik ya. Bagaimana Tantra dari seorang civil engineering menjadi seorang ini ya yang bisa pengembangan bisnis di Krakatau Steel dan memang pengembangan dirinya sebagai eksekutor, sebagai pemberi pesan juga sangat kuat gitu ya. Kemudian juga masalah mental, attitude juga jadi satu hal yang sangat penting dan tentunya punya value. Value ini yang saya lihat memang rata-rata kalau leader itu biasanya memang punya hal yang ini gitu. Dan Tantra sudah menjelaskan lengkap bagaimana karirnya sampai dia mencapai posisi yang saat. Nah, sekarang kita coba dengar dari ini nih, Mbak Christine. Ada Mbak Christine? Mbak ya, Bang. Bisa cerita nih. Ya, silakan Mbak Christine bisa cerita. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banget, Bang Arya, udah diundang dalam acara yang paling hits di Kementerian BUMN, yaitu Indonesia Muda Club.
gitu. Jadi menurut saya memang seorang pemimpin itu harus mempunyai nilai dasar dalam dia menjalankan perannya sebagai pemimpin. Saya backgroundnya juga dari awalnya juga dari private gitu, terus terpanggil dan akhirnya sekitar tahun 2009 masuk ke BUMN dan sampai sekarang gitu. Jadi untuk saya secara pribadi, saya selalu terinspirasi dengan kata-kata dari John Maxwell, itu mengenai a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way, gitu. Jadi leader itu harus bisa jadi ilham, gitu. Jadi dia bisa membuat timnya itu bisa menjadi diri sendiri, tidak dipaksakan, gitu. Justru dia membebaskan semua orang, dan ketika leadernya itu udah nggak ada, semuanya berjalan dengan sustain, gitu. Jadi policy-policy yang diambil, jika itu baik, itu pengikut itu, timnya itu sudah mampu untuk melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh pimpinan sebelumnya, gitu. Jadi semuanya tuh pengembangan yang dilakukan itu bisa secara berkesinambungan, itu terus bisa secara berkesinambungan berjalan, gitu. Jadi dalam saya proses perjalanan karir saya sampai dengan sekarang itu memang saya selalu ada tiga acuan lah dalam menjalankan peran pemimpin itu. Jadi ada outcome oriented, di mana kita itu sebagai pemimpin itu harus terus-menerus memperbaiki proses secara berkesinambungan. Jadi bagaimana kita menemukan titik optimum dalam satu proses yang efisien gitu. Terutama di BUMN ya Bang Arya gitu. Jadi ya, ini memang ya. PR kita bersama supaya kita bisa menjalankan proses bisnis itu secara efisien. Dan COVID itu pandemi ini itu membuat kita belajar tentang hal ini gitu. Lalu relationship establishment itu bagaimana kita membentuk hubungan dengan stakeholders. Again, kita nggak bisa jalan sendiri kemanapun, dan komunikasi itu adalah hal yang penting sekali gitu. Lalu juga bagaimana kita people focus. People focus itu komitmen kita untuk mengembangkan terus mutu atau kualitas SDM kita. Di mana ini juga menjadi program Pak Presiden untuk menciptakan SDM yang unggul. Lalu dalam menjalankan acuan ini, yang tadi saya sampaikan mengenai outcome oriented ini, ada achievement orientation, ada continuous learning, di mana semuanya ini tuh sebenarnya bagaimana kita mencapai sasaran yang diperlukan, kerja keras, cerdas, dan berkomitmen agar semua individu itu dapat mencapai tujuan. Jadi mampu membuat rencana pengembangan diri dan menentukan skala prioritas apa sih yang dikerjakan duluan gitu. Continuous learning juga kita bicara mengenai inovasi. Jadi kalau misalnya ada yang muda-muda millennials, biasanya mereka ideas-nya itu fresh gitu. Jadi gimana kita selalu berinovasi, menentang asumsi lama, lalu menemukan cara-cara baru yang unik supaya proses bisnis kita dapat berjalan update lagi. Lalu kita terbuka mencari umpan balik selalu, dan terus berproses untuk menyesuaikan diri gitu. Lalu juga ada di relationship establishment ini, tentunya ini stakeholders management, communication, yang karena background saya juga di ASDP Indonesia Fair itu saya sempat menjadi corporate secretary selama 7 tahun Bang. Jadi communication relationship establishment ini memang menjadi hal yang sangat penting, apalagi seperti pandemi seperti sekarang ini kita tetap harus menunjukkan eksistensi perusahaan kita, tempat kita bekerja gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memetakan kembali bisnis kita gitu. Lalu yang people focus ini adalah tentunya bagaimana kita membangun trust dengan karyawan, lalu membangun kolaborasi,
lalu membangun yang namanya performance gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan pandemik ini kita justru jadi sangat produktif kalau menurut saya, karena kalau misalnya kita ke kantor sehari kita cuma bisa meeting 2-3 gitu. Dengan Vicon ini kita bisa like 8, 9, 10 gitu sehari. Jadi selalu ada hal positif dari kondisi yang terjadi, dan tergantung kita bisa ambil positifnya. Kita bisa ambil positifnya untuk kepentingan kita secara personal dan juga kepentingan perusahaan. Itu Bang, terima kasih. Oke, makasih Mbak Christine. Ini saya dulu waktu di TB masih muda itu latihan LKO itu ya, selalu ada kalimat seperti itu ya. Belajarnya begini, who is a leader? Nah, knows the way, kan gitu ya. A leader is one who, gitu ya. Ini dulu yang awal-awal sekali nih kalau belajar mengenai kepemimpinan. Knows the way, goes the way, and shows the way gitu. Artinya, itu keren jadi, banget sih Bang, keren banget. Karena masalahnya itu adalah ketika leadernya udah pergi, biasanya nggak jalan lagi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ikutin itu, ketika leadernya siapapun dan dia udah pergi pun, itu tetap jalan gitu. Iya, makasih Mbak. Oke Mbak, nah sekarang kita masuk ke Vero nih. Nah, ayo Ver, gimana nih sampai karir yang sekarang ini, kira-kira apa yang Vero alami gitu dan bisa cerita-ceritakan untuk teman-teman profesional muda di BUMN nih. Oke, tadinya gue nyiapin slide juga sih Bang, cuma karena suruh cerita, akhirnya gue tadi WhatsApp, where, gak usah pakai slide lah, kita cerita aja. Jadi mungkin kalau kita aku reflect mungkin ya Bang, ya ada 4 kali ya. Pertama adalah find your why, alasan kenapa kita ngelakuin apa yang kita lakuin itu apa. Jadi gue kasih background dulu, gue tuh lahir di Pekalongan, bokap gue meninggal waktu gue umur 1 tahun, nyokap gue gedein gue sendirian, dan kalau pagi dia kerja di pabrik, ya kan, di pabrik palekat, tenun, sarung gitu, kalau malam dia jahit, jual-jual apalah kayak gitu. Nah dari situ gue benar-benar ngeliat kayak, gue yang satu yang apa, nama yang gue inget itu adalah, gue nanya ke nyokap gue, mah, aku bisa bantu apa, kayak gitu. Terus satu hal yang gue bilang, udah kamu gak usah bantu, kamu sekolah aja yang pintar, kayak gitu. Biar apa namanya hidupnya kita enak. Oh ya udah, cuma itu doang kata-kata itu yang gue ingat seumur hidup gue. Oke, jadi my why itu adalah ngebahagiain nyokap gue, kayak gitu. Jadi memang kenapa gue pingin sekolah yang tinggi, sampai S2, segala macam, karena gue pingin selama nyokap gue hidup, gue pingin dia ngelihat gue kayak bangga gitu. Jadi biar, karena kalau kita di Muslim kan doa orang tua, terutama ibu, itu tuh bertahan paling lama. Dan jalan kita tuh gak bakal gampang kalau misalnya yang doa itu ibu. Gitu. Dan gue ngerasa sendiri sih bahwa apa yang terjadi dalam hidup gue itu, alhamdulillah gampang. Karena kenapa sih? Menurut gue sih karena nyokap gue doa buat terus insya Allah tiap hari. Kayak gitu. Mungkin itu satu. Yang kedua adalah, gue tuh dulu S1 di UGM, itu gue ambil, elektro, tapi konsentrasinya IT ya, jadi programming gitu. Jadi gue memang udah belajar programming sebenarnya dari kelas 2 SMP, memang gue suka komputer gitu. Nah, terus, tapi waktu lulus S1, gue ditawarin masuk Microsoft waktu itu, Microsoft Indonesia. Role-nya adalah marketing, Bang, marketing manager gitu. Nah, gue kan bukan orang marketing ya, S1 gue kan komputer gitu. Terus gue nanya sama nyokap, mah gimana? Ditawarin masuk Microsoft, perusahaannya oke, tapi marketing. Aku nggak ngerti marketing sama sekali. Nah, ini kata-kata kedua yang gue ingat. Kalau kamu udah ngerti komputer, ngapain kamu belajar dan kerja komputer lagi? Kamu tuh ngerjain hal kamu nggak tahu. Kayak gitu. Oh, gitu ya? Yaudah, gue ngambil lah gue, pekerjaan marketing itu. Dan dari situ, lesson learn kedua adalah mau coba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman sih. Tapi gue lebih suka kalimatnya adalah mengembangkan zona nyaman. Karena zona nyaman tuh jangan ditinggalin, tapi kita kembangin gitu. Kalau dulu kita cuma bisa computer science, mungkin kita belajar tentang bisnis side-nya, kita belajar tentang marketing-nya, jualannya, dan seterusnya. Nah, terus tahun 2012, itu ada momen juga tuh 2012 itu. Jadi ceritanya, Bang, waktu itu gue harus jadi pembicara di Cikarang. Jakarta ke Cikarang, kan Abang tahu ya, jauh banget ya, Bang. 1 jam, 2 jam, itu pakai taksi, capek banget. Pulang-pulang dari Cikarang itu gue udah jam 8 atau setengah 8 masuk Jakarta. Gue ditelepon sama salah satu director di Microsoft, ceritanya dia mau closing salah satu deal. Terus closing salah satu deal terkendala percakapan tentang teknologi, kayak gitu. Dan memang waktu itu yang ngerti tentang produk itu cuma gue. Sebenarnya gue nggak ada urusannya sama produknya dia, nggak ada urusannya sama
sales itu. Kalau dia salesnya close pun gue nggak dapat komisi juga anyway. Tapi gue ngeliat jam, aduh udah capek, 7:30. Tapi di mana Pak meetingnya? Oh di Plaza Senayan Fair. Terus posisi gue waktu itu di Semanggi. Oh yaudah Pak, gue meluncur ke sana. Jam 8, 8:30 gue nyampe Plaza Senayan. Terus gue present segala macam di restoran gitu. Terus selang 2 minggu gue baru dengar bahwa oh deal-nya close. And it's a big deal sales waktu itu. Nah, yang menarik adalah selang 1 bulan apa 2 bulan gitu, si director yang sama itu datengin gue. Fer, gue punya temen di Singapura, regional director. Dia lagi nyari technical sales, dan dia udah interview orang dari Bangkok, dari Philippines, segala macem. Belum ada yang nyantol. Lu mau nggak gue rekomendasiin untuk, apa namanya, untuk posisi ini? Oh, boleh Pak, kayak gitu. Direkomendasilah gue, interview, 2 kali interview, alhamdulillah masuk bang, kayak gitu. Itu 2012, berarti gue 2 tahun kerja di Microsoft Indonesia, alhamdulillah gue bisa promote ke Asia Pasifik. Rata-rata orang butuh 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, lesson learn yang kedua di dalam hidup gue adalah kita harus bantu orang. Kita harus bantu orang dengan apa yang kita punya, kayak gitu. Meskipun itu nggak nguntungin kita, doesn't matter, pokoknya bantu aja. Karena hidup ini tuh nggak berjalan sesuai kontrol kita, kan. Kita tuh tugasnya cuma nanam karma baik, karma baik, karma baik. Biarin aja itu balik ke kita dari arah yang kita nggak duga, kayak gitu. Jadi itu lesson learn kedua. Terus juga, apa namanya, gue fast forward mungkin sekitar tahun 2019 gitu ya. Oh ya, by the way, untuk masalah bantu orang itu juga kalau gue pikir-pikir ya, gue bisa promote ke Asia Pasifik 2 tahun itu karena gue bantu si director itu. Terus gue bisa pindah ke IBM, nge-lead Southeast Asia juga dibantu rekomendasi salah satu orang yang pernah gue bantu, gue inget-inget lagi. Ternyata waktu gue promosi sekarang di posisi worldwide, itu juga ternyata karena gue pernah bantu salah satu orang juga. Akhirnya dia rekomend gue. Jadi karir gue itu bang, kalau gue lihat, kalau kita bicara orang pinter ya, di Microsoft tuh banyak yang lebih pinter dari gue. Banyak banget. Dan ini isinya orang pinter semua. Tetapi kenapa sih kalau gue pikir-pikir, kalau gue tanya, kenapa sih kok gue bisa di posisi ini? Satu hal karena ya karma aja sih sebenarnya, karma baik yang insya Allah gue tanam dari di masa lalu, kayak gitu. Jadi bantu orang itu penting banget. Dan yang terakhir adalah menurut gue sih mau dengerin ya, mau dengerin. Dalam arti gini, ini adalah lesson learn yang gue pelajari banget ketika tahun 2019, bulan Maret sampai bulan Oktober 2019, gue tuh ikut Pak Bambang Brojo. Bambang Brojo itu waktu itu menteri masih Bappenas, Bang. Nah, gue ikut beliau. Awalnya sih cuma nulisin ini doang, Bang. Nulisin speech. Jadi, pidato-pidato dia, beberapa gue yang nulis, kayak gitu. Karena memang gue suka nulis, kan. Dan dia pingin, Fer, kata-katanya tolong dibikin yang menyentuh dong. Oh, yaudahlah. Gue kan suka yang kata-kata kayak gitu. Nah, gue bantuin dia. Terus, dalam kesempatan itu, akhirnya gue harus sering ikut beliau, gitu kan. Kemana-kemana gue ikut dia, kayak gitu. Nah, dari situ gue benar-benar belajar satu hal sih. How to get things done in Indonesian context. Karena gini, selama karir gue nggak pernah kerja di perusahaan Indonesia, perusahaan lokal nggak pernah. Dan ini pertama kalinya gue istilahnya langsung nyebur ke kementerian, yang waktu itu Bappenas, gitu. Di situ, ternyata untuk get things done, kita nggak bisa pakai mentalitas Amerika kita, kita nggak bisa pakai cara Amerika kita untuk minta tolong orang, atau apa namanya, nge-push orang. Di Indonesia tuh ternyata ada caranya sendiri, di mana kita harus merendah untuk mengangkat. Artinya apa? Kalau kita mau minta tolong, benar-benar kita harus benar-benar mendem jero tuh, kalau orang Jawa bilang, harus benar-benar kayak nunduk gitu, nanti orang akan buka jalan, kayak gitu. Oh, dari situ saya belajar. Dan yang lain adalah bahwa ada cara-cara how to do business in Indonesia yang banyak berbeda dengan how we do business in Western culture, kayak gitu. Dan disitulah nasihat Pak Bambang ke saya waktu itu adalah, Fer, pokoknya saya tahu kamu nggak pernah kerja di lingkungan lokal, lingkungan Indonesia, tapi saya, satu hal yang saya pesan ke kamu adalah, kamu harus mau dengar. Udah, kamu jangan ngomong, kamu dengar. Kamu jangan ngomong, kamu dengar. Orang ngomong apa, kamu kerjain. Siapa? Kayak gitu. Ternyata benar. Makin kita ngomong, makin nggak beres nih urusan. Tapi makin kita dengerin orang, ikutin aja mainnya, ternyata malah beres, kayak gitu. Jadi itu sih yang saya pelajari. Dan itu juga ketika gue jadi rektor per tanggal 11 Juni kemarin, satu hal adalah namanya rektor ini kan institusi pendidikan itu kan udah established selama puluhan tahun ya bang ya. Dan udah banyak orang-orang tuanya di situ. Jadi strategi gue adalah pasti kalau misalnya kita mau melakukan modernisasi, kita nggak bisa pakai orang-orang lama. Kita harus masukin orang-orang baru ya kan, orang-orang yang gesit, yang canggih, yang lincah-lincah gitu lah. Tetapi saya mikir, ingat pesannya Pak Bambang tadi, pokoknya adalah dengerin. Saya lihat, ternyata memang mereka punya sentimen kebanggaan terhadap masa lalu. Fine, nggak apa-apa. Akhirnya yang saya lakukan adalah
tim-tim saya yang baru ini saya masukkan, tetapi berada di bawah direct report-nya dari yang orang-orang lama. Dengan begitu, orang lama merasa terayomi, terfasilitasi, orang baru merasa bisa melakukan apa yang dia lakukan. Saya pesan kepada teman-teman kita yang muda-muda ini adalah, ketika kamu doing great thing, always give the credit to that senior people. Please do that. Ternyata ketika mereka melakukan itu, nggak ada friksi, Bang. Nggak ada friksi, kayak gitu. Karena orang itu sebenarnya nggak, kalau di budaya barat kan gini ya, kalau gue yang kerja, ya gue yang dapat kredit. Tapi di Indonesia jangan kayak gitu. Hujan itu harus merata. Maksudnya apa? Kalau kita sendiri yang maju, nggak bisa di Indonesia. Semua orang tuh harus maju. Semua harus dibikin maju. Dan kadang kita harus berbagi kredit dengan orang-orang lain. Dan mungkin kadang orang-orang itu nggak kerja maksimal, nggak apa-apa. It doesn't matter. Selama orang-orang itu merasa terfasilitasi dan merasa bahwa kita bukanlah ancaman. Dan itu sih yang gue benar-benar pelajari, Bang. Jadi satu adalah kita cari tahu apa sih yang memotivasi kita. Buat gue itu ibu gue. Kedua adalah mau coba hal baru. Kalau kita udah tahu sesuatu, yang gak usah ngerjain itu lagi, kita kerjain hal yang baru supaya kita bisa mengekspand zona nyaman. Ketiga, bantu orang dengan apa yang kita bisa punya, apa yang kita tahu. Dan terakhir adalah mau denger. Karena menurut gue, orang pinter banyak banget, tapi orang humble itu dikit banget. Gitu sih, Bang. Oke, makasih Vero. Saya sih gak nyangka ya, Vero ini ternyata, saya kira lu Vero ini anak orang kaya gitu. Asik, apa dah? Gitu. Kalau kata alam Anda kan tampangnya ini, Bang, tampang veteran, Bang. Pernah ini gitu, pernah lihat ini pasti anak muda orang kaya nih, bapaknya kaya banget nih. Gitu. Aduh, enggak, Bang. Ini menarik gitu, menarik dari Vero, menarik ini. Baik, dan ini ya filosofisnya dengan dunia yang Microsoft-nya ternyata filosofis Indonesia sekali gitu untuk bisa maju di padahal dia kerja di ini ya, di corporate asing yang cukup cukup inilah gitu ya, sangat asing banget lah, Amerika banget gitu. Tapi ternyata saya reportnya langsung alhamdulillah ke US, ke US, Bang. Cuma gini, saya yang pelajari gini, kan kita harus standing out of the crowd, ya kan? Artinya kita intinya harus beda aja gitu. Saya ngelihat semua orang, kalau kita tahu lah kultur Amerika kan very outspoken dan segala macam kayak gitu. Dan everybody taking credit for themselves gitu. Nah, saya pakai budaya Jawa saya, yaitu adalah mikul dhuwur mendem jero. Artinya adalah bos saya pokoknya harus naik. Ya, ini UGM banget lah, pokoknya UGM banget. Orang Jogja gitu, banget jadi, ini. Pan, itu lu harus belajar banget tuh. Jangan lu gaya ITB yang belagu itu. Ini gaya UGM bener nih. Aduh, gitu banget. Tapi ternyata ini, malah kayak gitu, malah ini Jogja banget ini. Jangan bawa gaya ITB yang sok belagu dan sok jago itu selalu. Harus belajar dari orang beda banget gitu. Oke, sekarang kita ke Alamanda. Saya ingin tahu nih, Alamanda kira-kira gimana nih sampai Alamanda sampai di posisi yang sekarang dan apa saja sih yang Alamanda lakukan gitu. Silakan Alamanda. Iya Bang, oke, terima kasih banyak Bang Arya dan teman-teman semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Alamanda, seringnya dipanggil Ala, my short name. And then, Ala. Mohon maaf nih kalau agak-agak tengah-tengah English Indonesia. Terus iya, saya bermula dari dunia digital lah ya, dari 14 tahun emang saya udah suka coding, Bang Arya. Terus abis itu masuklah nih ke dunia teknologi gitu, dan I fell in love with technology, and akhirnya waktu saya masuk kuliah itu pas bapak saya kena stroke yang kedua, akhirnya yang namanya ekonomi keluarga jatuh banget. Jadi di situ saya harus struggle banget, hidup dari bawah, dari dulunya mungkin di atas banget, terus tiba-tiba mesti balik ke titik nol bahkan minus gitu, dan di situ harus benar-benar cari uang sendiri gitu untuk kuliah dan untuk makan gitu. Dan ya dari sana, tapi karena kejadian itulah akhirnya saya banyak banget belajar, yang tadi saya bilang kayak mungkin saya kuliah di BINUS tapi kebanyakan kuliahnya tuh di jalanan gitu, karena waktu dulu yang ngajar anak SMP SMA untuk bertahan hidup lah gitu. Terus akhirnya saya bikin perusahaan saya pertama kali itu waktu umur 21 tahun, perusahaan teknologi. Dan tapi waktu itu saya ngelihat kayak, aduh kayaknya saya masih muda banget untuk jadi entrepreneur, dan akhirnya saya mutusin untuk saya mau kerja sama orang, dan disitulah saya ngebangun karir. Dari waktu itu saya masuk ke perusahaan yang kecil banget, tapi bos saya tuh baru pulang dari Silicon Valley, and I thought I can learn from him gitu. Akhirnya
dari situ terus saya sempat di berrybenka.com, di Kartuku, dan terakhir saya di Gojek. Dan ya, Gojek cukup merubah hidup saya banget, karena waktu di sana saya benar-benar belajar bahwa kita tuh jangan bekerja, tapi berkarya. Karena di saat kita berkarya, kita tuh bukan, tujuan utamanya bukan untuk memperkarya diri sendiri, tapi memberikan banyak impact untuk orang lain yang akhirnya impact itu lama-lama balik juga ke kita gitu. Nah, itu yang saya pelajari banget, dan hasil dari saya berkarya di tempat orang. Dan mungkin yang tadi Mas Vero juga bilang, saya juga cukup relate gitu. Yang ada di pikiran saya dari dulu tuh bukan nabung uang, tapi nabung experience. Saya dikasih kerjaan apapun sama bos tuh, saya iyain. Sampai akhirnya experience saya mungkin jauh lebih banyak daripada uang saya gitu kan. Dan tapi di saat-saat sekarang, experience itulah yang menjadikan uang yang banyak gitu. Jadi buat saya kayak bank yang paling... yang paling kaya itu adalah otak kita dan hati kita. Bank itulah yang bisa mengenerate uang sangat banyak sebenarnya. Jadi tabung experience, tabung ilmu, dan tabung ilmu juga untuk hati kita gitu. Itu mungkin sedikit ya dari perjalanan hidup saya. Dan sejak keluar dari Gojek, saya ngebangun sekolah namanya Binar Academy. Jadi ini adalah platform untuk teman-teman yang pingin masuk ke dunia digital. Dan sebagai educator, saya percaya bahwa responsibility kita bukan cuma untuk memintarkan anak-anak kita, tapi juga bagaimana benar-benar improving their life by connecting graduates kita itu ke dunia kerja gitu. Jadi kita bukan cuma nyekolahin mereka, tapi saat mereka lulus kita connect sama partner-partner kita yang membutuhkan digital talent. Jadi bos itu tuh nggak jauh banget gitu untuk digapai. Jadi Allah harus sering gaul-gaul ke kementerian loh. Bosnya, gitu ya. Bosnya kami itu orangnya sangat bonding. Asik sama ya. Kami. Nah itu dia, itu paling penting. Jadi bonding itu okay karena itu kan yang ngebangun banget. Ya. Karena kadang-kadang yang saya pelajari adalah sebagai leader ya. Kadang-kadang seseorang itu tidak perform bukan cuman karena dia nggak bisa, tapi mungkin di rumahnya lagi ada masalah. Jadi saya dulu setiap hari Rabu kita punya namanya Umi Session. Dulu saya dipanggilnya Umi di Gojek. Itu ceritanya benar-benar ngobrol tentang pacarnya mereka, percintaan atau orang tua gitu. Supaya kita saling tahu gitu kan. Kayak, oh teman kita tuh lagi ada masalah apa. Nah ini bonding ini yang kebanyakannya soalnya serius-serius terus gitu Bang Arya gitu. Terima kasih. Kalau ini saya nggak ada. Kalau yeah. Juga preman sejak usia 14 tahun. Preman jalanan sejak 14 tahun. Oke, kawan-kawan, sementara ini kita break dulu kan. Kita akan kembali lagi setelah iklan-iklan berikut nih. Karena banyak iklan banget di Indonesia Muda Channel ini. Punya lahan kosong tapi belum dimanfaatkan. Ada sobat yang siap membantu. Menyediakan beragam pilihan dari berbagai arsitek kenamaan. Dikerjakan oleh kontraktor terpercaya tanpa risau diperdaya. Sobat yang mengawasi dan memastikan proses pekerjaan terkendali dan aman. Lalu mengisi rumah sesuai keinginan. Membangun rumah yang indah ini menjadi lebih mudah. Dan memiliki rumah ramah lingkungan ini tak hanya jadi angan. Bangun rumah lebih baik dengan Sobat Bangun. Baik, kawan-kawan profesional muda BUMN, kita akan kembali lagi di Indonesia Muda Club dan kita kembali ke teman-teman kita yang ada di sini, empat narasumber yang sangat menarik. Kita bisa belajar dari hidup mereka dan bagaimana mereka menghadapi dan juga membangun karirnya. Dan kita mau nanya lebih jauh nih kepada teman-teman. Saya mau langsung aja ke Bang Vero dulu nih. Bang Vero ini, apakah Bang Vero sudah merasa bahwa karir yang sekarang ini adalah karirnya Bang Vero?
ini adalah tracknya Bang Vero dalam hidup abang ke depan gitu. Bagaimana? Jangan abang ya, mas. Orang Jawa. Mas dong. Ya bang, menurut saya udah bang, karena gini, menurut saya definisi karir itu adalah ketika kita berada di tengah-tengah tiga lingkaran. Bayangin ya, lingkaran yang pertama ini adalah apa yang kita suka. Gue tuh sukanya apa sih? Gue tuh sukanya adalah segala sesuatu yang terkait sama teknologi, tapi akhirnya gue menemukan bahwa bukan masalah teknologinya, Bang, tapi masalah impact dari teknologi itu buat orang banyak itu apa? Perubahan apa yang bisa kita bikin? Kemudahan apa yang bisa kita buat? Kayak gitu. Jadi, gue merasa bahwa udah, gue udah nemuin apa yang gue suka. Terus yang kedua adalah apa yang gue bisa. Dan alhamdulillah, ya yang gue bisa, kalau gue ngelihat dari diri gue sendiri adalah skill satu adalah mungkin gue kreatif thinking mungkin ya. Jadi abang tau lah ya, suka banyak ide-ide. Gila bang, kita bisa gini bang. Bang, kita bisa gitu bang. Banyak ide gitu. Banyak ide, tapi juga idenya itu bukan asal dari dari kreativitas yang random, tapi ada satu proses berpikir logis, ada reasoning, dan ada proses berpikir terstruktur yang melit sampai kita punya ide itu. Jadi gue suka mikir, gue suka mencahkan masalah, dan gue memang suka untuk doing something yang solving a problem. Problemnya apa tergantung. Kalau kita di marketing berarti problemnya adalah market share. Kalau kita di sales berarti jualan. Kalau kita di consultant berarti problemnya dari klien, apapun itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa yang dunia ini butuhkan. Dan alhamdulillah dari apa yang gue suka, apa yang gue bisa, ternyata momennya pas nih sekarang dengan era 4.0, society 5.0 atau whatever people want to call it gitu ya. Itu yang dibutuhkan adalah skill teknologi dan skill untuk berpikir kritis. Dan ternyata skill yang gue punya, apa yang gue suka ternyata kepake di situ. Nah, dengan begitu, alhamdulillah gue sekarang berada di tengah-tengah tiga itu bang. Apa yang gue suka, apa yang gue bisa, dan apa yang dunia ini butuhkan. Sehingga ya gue merasa beruntung lah. Nah, tinggal berikutnya adalah karir itu menurut gue adalah ketika kita berada di tengah-tengah tiga itu. Nah, tinggal apa yang kita lakukan itu bisa macam-macam gitu ya. Saat ini sih gue bisa bilang bahwa gue punya dua peran gitu. Kalau malam, kerja gue di Microsoft. Kenapa malam? Karena gue harus ngikutin jam di US. Jadi biasanya bang, gue kerja itu mulai jam 8 malam sampai jam 1, jam 2 gitu ya. Habis itu gue tidur jam 6, jam 7, conference call lagi sampai jam 8, setengah 9. Kayak gitu. Jadi polanya gitu terus. Nah, terus jam setengah 9, mandi, ngantar anak sekolah, zaman dulu gitu ya, waktu nggak COVID. Tapi sekarang, setelah jam 9, jam 10, gue ada peran lain, yaitu adalah rektor. Kayak gitu. Nah, yang menarik adalah kenapa sih gue ngambil, iseng banget sih ngambil kerjaan rektor begini gitu ya. Satu hal bang, ngegerakin gue adalah kampus yang gue pimpin pertama. Satu, mahasiswanya bang, itu profilnya, kebanyakan orang tuanya itu pekerjaannya itu petani bang, labor, nelayan gitu kan, pengusaha kecil, mikro, household income-nya itu 2 juta ke bawah bang. Abang bisa bayangin lah, orang dengan 2 juta ke bawah itu ekonominya seperti apa. Gue kayak ngelihat diri gue sendiri gitu, kayak, ini kan Vero zaman dulu kayak begini gitu. Nah, kenapa gue pengen jadi rektor? Gue pengen nolong orang-orang itu gitu. Nah, nolongnya gimana pertanyaannya gitu kan? Karena skill gue di teknologi, I think teknologi is going to shape pendidikan di Indonesia. Nadiem juga kan punya visi ke situ gitu kan. Dan saya satu hal yang gue tekanin ke tim gue, ke para wakil rektor, pembantu rektor, dan para kaprodi adalah jangan pernah berpikir bahwa kita ini universitas. Kita bukan universitas. Yes, di atas kertas kita universitas. But berpikirlah bahwa kita ini startup teknologi yang punya lisensi universitas. Itu yang gue tanemin. Karena kenapa? Ketika cara pikirnya adalah startup teknologi, kayak misalnya Alamanda dulu di Gojek, segala macam, cara kerja kita beda, bang. Jadi satu hal, gue nggak mau skripsi itu dicetak, gue nggak mau dosen itu coret-coret skripsi orang, gue mau pakainya commenting di Word atau di Google Form, Google Sheet, whatever itu. Terus habis itu gue nggak mau ada tanda tangan basah, gue mau semuanya pakai digital, gue mau pembelajaran juga pakai content learning, e-learning, dan segala macam. Gue mau kelasnya itu nggak kelas fisik, tapi kelas online, daring, dan segala macam. Dan itu yang gue tekanin. Pak, tapi kan koneksi, gimana, segala macam. Oke, okay, there is a problem, means that there is a solution. Yuk kita cari solusinya bareng. Gitu, jadi menurut gue saat ini sih alhamdulillah udah di karir itu bang, tapi implementasinya adalah di Microsoft untuk hobi gue di teknologi, tapi di kampus ini sebagai rektor untuk istilahnya ngebantuin orang-orang yang seperti gue zaman dulu itu gitu. Nah, kapan tuh waktunya, kapan timingnya ketika Vero melihat bahwa memang ini karir gue gitu loh?
Kapan tuh ya? Apa-apa, bukan waktu ya. Bukan waktu, tapi adalah ketika tahu bahwa ini memang saatnya, ini adalah karir gua. Aku nggak bisa, apa ya, gua nggak bisa mention satu waktu yang pasti kayak tiba-tiba, oh tanggal ini atau tahun ini gua merasa ada momen gitu. Enggak, tapi ini kayak perjalanan sih Bang. Kayak dulu gua jujur masih nyari-nyari gitu ya, waktu awal-awal kerja di Microsoft, gua masih nyari-nyari, gua ini apa sih karirnya, apakah gua ini marketer atau apa. Ya ternyata setelah marketing, gua pindah ke sales. Oke, gue juga ternyata suka sales. Terus habis itu gue jadi consultant. Oke, menarik juga. Nah, akhirnya gue reflect kan. Gue ini posisinya beda-beda. Harusnya kan kalau kita bicara karir, namanya marketer, marketing manager, habis itu marketing director, CMO, dan seterusnya. Gitu kan, VP marketing, dan seterusnya. Tapi enggak, gue pindah-pindah. Artinya, oke, memang karir buat gue itu adalah mengekspand zona nyaman, kayak gitu. Dan akhirnya mungkin gue menemukan ini, mungkin baru-baru aja sih Bang, kayak kesimpulan itu. Bahwa ya, it's okay untuk pindah-pindah posisi, pindah-pindah role, pindah-pindah peran. Tapi yang penting selama gue berada di tengah-tengah tiga lingkaran itu, I'm fine with that. Okay, makasih Vero. Nah, ini Mbak Christine. Mbak Christine kan dulu kalau perjalanan karirnya di marketing. Kemudian pernah jadi korsek. Kemudian di direktur bagian pengembangan bisnis. Gitu ya. Saat ini juga begitu. Nah, ini apakah memang, kan ini marketing, korsek, ini gimana nih Mbak? Atau memang Ari akan pindah lagi jalurnya nih? Jadi direktur apa gitu enggak? Oke Bang, iya betul Bang. Jadi dalam perjalanan karir saya itu dulu pertama-tama itu manajemen trainee di sebuah private company. Itu memang di otomotif, itu di sales and marketing gitu. Lalu setelah itu masuk ke perkebunan sawit pernah, lalu pernah di properti juga, sempat di bank juga gitu, di properti cukup lama, lalu masuk ke transport. Masuk BUMN itu transport, itu ASDP, itu jadi business development dulu Bang. Business development dulu, lalu di corporate secretary cukup lama, setelah itu jadi direktur pelayanan. Jadi waktu itu memang pada tahun 2017 itu adalah titik balik lah sebenarnya. Jadi kita tuh benar-benar ingin membuat industri perferian itu menjadi handal dan modern gitu Bang. Jadi memang PR-nya sangat banyak. Bayangin aja industri kapal dan pelabuhan yang sangat keras gitu dan image-nya keras terus gak aman gitu ya Bang. Gitu, nah ini kita harus membuat satu experience gitu terhadap memang kalau ferry itu ada penumpangnya, ada apa namanya, ada barangnya gitu. Jadi kalau penumpangnya ini yang kita ciptakan waktu itu adalah gimana sih supaya ada experience nyebrang itu pakai rasa gitu. Jadi nggak cuman nyebrang, yang penting selamat ya nyebrang Merak Bakahuni gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membuat itu jadi experience, dan kita tuh benar-benar petakan pada saat itu Bang, bagaimana kita membuat touch point. Itu kalau nggak salah ada 70-80 touch point yang kita sentuh dari pada saat penumpang itu datang ke pelabuhan, lalu di pelabuhannya, lalu naik ke kapalnya, lalu setelah meninggalkan pelabuhan itu benar-benar titik demi titik itu kita buat sampai hari ini. Paling enggak industrinya udah lumayan modern lah gitu. Wah ini, lalu, ini perempuan sekali ya. Lalu, ada experience di semua tempat itu kan. Sampai 80 titik loh. Kalau tadi 5 titik okay lah. Ini 80 titik. Kalau bukan perempuan, laki-laki gak mungkin itu bikin. Sedetil itu gak mungkin banget. Iya, lalu bagaimana juga kita bisa mencoba memisahkan antara passenger dan logistik gitu supaya lebih ya peradabannya lebih apa namanya, lebih meningkat lah gitu. Dan memang PR-nya itu akan selalu ada gitu ya, apa namanya, masih sudah yang dilakukan sudah, tapi masih banyak juga yang belum dilakukan gitu. Setelah itu dari direktur pelayanan itu ke perencanaan juga Bang gitu. Jadi di situ saya sempat menemukan bahwa aduh kayaknya saya seneng banget di business development gitu. Tapi kalau BUMN mananya kan nggak bisa pilih Bang, karena kita penugasan. Agak beda sama yang tadi gitu. Jadi saya nggak bisa jawab masalah
apa namanya perusahaan mana sih yang membuat kita tuh apa namanya sudah ini duniaku gitu. Ya, Mbak Christine, sekarang udah merasa dunianya nggak ini yang dikerjakan sekarang ini? Sekarang kebetulan ini belum 2 minggu, jadi baru pindah ke Hotel Indonesia Natur. Ada kemiripan nggak? Ada kemiripan nggak? Beda banget bang. Yang satu transport, ngurusinnya. Tapi sama-sama hospitality kan? Sama-sama hospitality, dan memang passion saya itu bang adalah pembenahan infrastruktur gitu-gitu, terus transport, terus udah gitu apa ya namanya bagaimana, tapi gini bang, intinya dimanapun perusahaannya gitu, intinya yang saya ingin memberikan manfaat yang paling optimal dari seluruh sumber dari diri saya gitu. Jadi dikala yang pertama saya bisa memberikan energi yang selalu positif terhadap lingkungan karyawan, itu saya happy banget gitu. Jadi maksudnya saya bisa mampu mengarahkan tim menuju tujuannya gitu. Jadi energi positif itu kita sangat apa ya perlu banget gitu hari-hari setiap hari gitu. Lalu saya juga bahagia banget jika saya bisa mampu memberikan energi saya ke tim gitu. Jadi kira-kira sehingga tim saya itu kinerjanya itu bisa optimal dan tujuan perusahaan itu tercapai dengan cepat gitu. Lalu yang suka menjadi hambatan juga itu adalah yang mudah-mudahan nanti saya bisa aplikasikan di PT HIN itu adalah ketegasan. Jadi ambil keputusan dengan cepat gitu bang, karena pelin-pelan itu akan menghambat gitu, sangat menghambat. Lalu yang keempat, eksekusi ini saya juga melihat masih cukup lemah, karena agak beda dengan private, memang karena BUMN ini kan memang kita ada proses birokrasi yang kita bisa persingkat, tapi kita juga tidak bisa hilangkan bang, karena ini pertanggungjawaban kita dalam mengelola kekayaan negara, kira-kira gitu. Jadi emang benar-benar kayak tadi apa namanya Mbak Alas singgung mengenai rapat banyak gitu ya. But sometimes tuh kadang-kadang ya kebanyakan juga nggak baik gitu, tapi memang benar-benar ada fungsi yang bertanggung jawab terhadap apa yang apa namanya atas keputusan yang akan kita ambil gitu sih. Jadi kalau untuk membuat proses itu jadi efisien, saya setuju banget gitu. Lalu yang ketiga itu jadi tadi eksekusi itu adalah contoh terbaik gitu. Jadi kita mau ambil keputusan dan tim melihat bahwa kita mau ambil keputusan. Lalu juga yang terakhir itu adalah passion. Jadi passion itu adalah bahan bakar sebenarnya. Jadi bahan bakar semangat gitu supaya seorang leader itu mampu bekerja dan memotivasi timnya sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bisa berjalan dengan cepat. Jadi intinya dimanapun perusahaannya, karena ini adalah penugasan, setiap hari belajar nomor satu, karena enggak never ending story bahwa kita memang dilahirkan untuk setiap hari untuk terus belajar. Lalu kedua, mengevaluasi diri, karena kalau misalnya kita nggak mau berubah, nggak mau berubah, dan kita tetap pada apa namanya ya view kita sendiri sebagai manusia gitu, kayaknya akan mati gitu. Jadi berubah atau mati gitu aja. Lalu yang ketiga, optimis dan antusias, karena ini penting. Optimisme itu adalah energi positif juga, dan antusias itu juga sangat penting. Untuk mengempower tim kita untuk cepat lari menuju goals yang sudah ditetapkan di awal. Itu sih bang. Oke, makasih Mbak Christine. Nah, Tantra gimana Tan? Udah yakin lo di KS terus nih? Atau gimana nih? Ngurusin baja-baja itu semua gitu? Huh? Jadi gini bang, emang awalnya tuh susah banget ya masuk KS sebenarnya teknik sipil. Jadi masa-masa galau saya tuh ya 2-3 tahun pertama lah. Pertama itu yang paling susah ngerasa undervalue. Itu yang saya rasakan. Tapi terus abis itu saya coba nemuin ritme nih untuk kerja di KS. Saya harus memutuskan, saya itu harus pindah atau tetap. Dan saya udah memutuskan, saya komit untuk lanjutkan di KS. Dan saya itu udah ketemu angkurnya, tadi saya bilang angkurnya, atau sumber energi. Nah, kata Bu Christine tadi yang cantik kan bilang itu passion bahasanya, passion atau bahan bakar. Nah,
AS itu banyak. Bilang-bilang cantik aja nih. Gak ada hubungannya ya. Gajarin, karena kalau sibil kan harus pandai merayu, Bang. Jadi jadi ya, AKS itu banyak masalah, Bang. Dan saya itu orangnya penasaran. Pengen rasanya itu bantuin semua orang. Dan itu endorfin tersendiri. Nah, lalu turning point saya itu ketika saya memutuskan untuk ngambil sekolah lagi. Saya udah mutusin saya di KS. Tapi saya juga mau improve soft diri saya sendiri. Nah, itu saya sekolah lagi. Pilihannya adalah mau studi lagi atau coba yang baru. Tapi Bang Vero bilang, coba extend dari zona nyaman. Nah, itu benar banget. Nah, saya coba hal-hal baru dari apa yang saya lakukan sebelumnya sebagai teknik sipil. Nah, setelah itu memang saya diadopsi itu. Habis sekolah saya diadopsi oleh rekan kerja untuk pindah unit kerja. Dari yang tadinya eksekutor, yang tadinya mendesain, melakukan perawatan, menjadi seorang messenger dan storyteller. Karena saya pindah ke bagian pengembangan usaha. Dan di situ saya mulai terlibat di proyek-proyek strategis dan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Setiap dikasih tugas kecil ataupun besar, saya coba kerjain. Senang itu kalau bisa mengerjakan dan bantuin masalah gitu. Dan saya saat ini sangat terlibat dekat dan bekerja dengan orang-orang yang cerdas, terutama di transformasi Krakatau Steel. Saya banyak belajar dari konsultan. Konsultan dikasih saat ini banyak banget, Bang. Mungkin Bang Arya juga tahu. Banyak yang ingin bantuin KS. Hampir semua konsultan top tier itu ada di KS saat ini. Oh, jangan-jangan ini sebagai apa? Bahan percobaan. Bener, Bang. Bang, ini, aduh, kalau rah tantangan tersendiri gitu ya. Iya. Ini persoalannya berat banget, bisa jadi tesis, bisa jadi apa, jadi ini KSD. Nah, dari situ saya belajar gimana cara mereka evaluasi, kumpulin data. Yang penting itu yang saya pelajari adalah problem solving, gimana ngebuat sesuatu yang kompleks itu jadi simple. Nah, setelah itu saya mulai itu dekat dan memberikan support kepada BOD terhadap dukungan kajian-kajian, penyelesaian masalah. Dan organisasi kami juga sekarang udah mulai berubah, terutama budaya. Orang-orang seperti saya itu mulai diberi kepercayaan. Kita coba cara-cara baru di KS. Dan juga sekarang tuh di KS tuh ada istilah namanya tim ayam, Bang. Hmm. Tim ayam itu motonya benar biasa, salah dimarahin. Nah, harus 24 jam. Banyak sekali ada pengalaman terlibat. Kan udah biasa, jadi kuya kan biasa digituin. Banyak yang harus dikorbankan, yang salah satunya mungkin waktu ya. Kita harus, kalau kita ingin berkarir dengan baik, pasti ada pengorbanan. Salah satunya adalah waktu di keluarga. Dan alhamdulillah keluarga mendukung sih saat ini. Dari situ saya mulai terlibat dan memahami bagaimana membuat simplifikasi atas masalah-masalah di KS. Dan kami di saat ini sangat ingin merubah pandangan orang. Makanya saya tuh senang banget di KS saat ini ya. Kita di track yang tepat menurut saya. Dan happy banget kalau misalkan apa yang saya bantu, support-support kajian, besoknya itu muncul di media, Bang. Wah, ini yang tadi malam saya kerjain, muncul di media. Nah, yang apes itu kalau salah input atau typo, udah deh, habis dimarahin. Direktur saya itu high demanding banget, tapi ya bantuin. Sekarang tuh asik banget semua direksi KS sekarang asik banget. Nggak cuma perintah, mereka tuh terjun nemenin anak-anak buahnya nih, ayam-ayam ini sampai malam, sampai jam 12 malam ditemenin. Udah belum? Ditemenin. Udah belum? Walaupun nanya doang ya, tapi ditemenin. Udah belum? Belum. Jadi ya itulah pengalaman saya, dan saya yakin ya udah, saya udah turning point-nya, saya udah dapet. Saya udah dapet ya. Feel KS, dan saya ingin kontribusi. Terutama BUMN. BUMN KS. KS itu kan mother of industry. Semua itu banyak bergantung pada KS. Multiplier effect itu banyak banget, Bang. Itu sih, Bang, dari saya sih singkat. Oke. Okay. Makasih. Sekarang kita ke Alamanda nih. Nah, karena saya khawatir nih, karena Alamanda katanya kan tadi apa Alamanda? Apa itu, Bang? Abis itu bubar. Kabur. Apa, Bang? Kabur. Apakah ini apa? Enggak. Bercanda. Enggak, saya mau tanya. Ini karirnya Ala itu di mana posisi yang mengatakan bahwa ini track saya ini? Gitu. Ini track. Oke. Di karir. Sedikit ya, yang pertama, gue tuh gak pernah nyari passion, Bang. Karena buat gue nyari passion itu wasting my time, gitu. Dan dulu waktu gue gak punya duit sama sekali. Iya kan?
Iya kan, itu tuh kayak itu kayak sebuah slogan yang apa namanya membohongi manusia tuh kayaknya tuh. Find your passion gitu kan. Nah, dan gue waktu lagi benar-benar terpuruk bokap sakit itu ya nggak sempet nyari passion, nggak sempet mikirin passion gue apa gitu kan. Jadi waktu itu yang gue lakuin adalah ada opportunity apa gue sikat gitu kan. Dulu sampai gue pernah jualan DVD bajakan juga gitu, saking benar-benar BU banget gitu. Gue pernah jualan toke juga bang, dulu katanya kalau jualan toke tuh laku 1M, akhirnya gue tangkep tuh toke, terus gue jual di kasku 1M, gak laku-laku tapi ditipu gue. Jadi itu yang pertama, karena jadi ada opportunity apa, gue coba ambil, gue coba belajar dari situ, jadi apapun itu gitu kan. Dan buat gue kayak, kalau kita kebanyakan mikir gitu ya, kadang orang tuh mau action sesuatu, mau keluar dari suatu tempat untuk mencoba hal yang baru tuh kebanyakan mikir. Kalau buat gue, ting-ting-ting tuh become nothing bang, lama-lama nanti become sinting gitu kan. Nah jadi jangan kebanyakan mikir gitu. Dan dulu mungkin sedikit. Suka banget nih. Kita ketemu nih. pasti dong. Dan sedikit ya, gue itu dulu ya bang ya, pernah menuliskan cita-cita waktu gue SMP tuh. Emang gue tuh dari dulu karena nyokap gue emang guru, terus bokap juga dulu sempat jadi guru, walaupun dia pas pulang ke Indonesia waktu di London, dia pulang ke Indonesia, dia jadi banker gitu. Jadi unconsciously kayaknya, di otak gue ntar kalau udah gede tuh pengen jadi masuk ke education lah gitu. Dan waktu itu gue tuliskan lah kayak gue tuh pengen banget merubah pendidikan di Indonesia. Gue tulis kayak abis gue lulus kuliah gue mau jadi guru SMA, abis itu gue mau jadi dosen, gue mau jadi guru besar, abis itu gue pengen jadi menteri pendidikan gitu kan. Tapi ya namanya bom, juga ya. Hidup. Terus tadi menjadi menteri pendidikan ya kan. Tapi ya namanya hidup gitu, ternyata kita udah mau menuliskan itu dan nyatanya hidup itu sangat uncertainty. Dan ini gue juga sangat rasakan sejak gue jadi entrepreneur gitu, gak ada yang pasti di hidup ini. Jadi ya itu kalau kita udah kebanyakan mikir, kayak orang bank kan kebanyakan mikir risknya apa gitu, belum tentu risknya juga bakalan kejadian gitu kan. Kita tuh kalau mau bikin inovasi udah mikir kayak nanti bakalan gini, akhirnya gak jalan-jalan makanya gitu, karena udah mikir yang belum tentu bakalan kejadian gitu. Jadi dulu gue punya cita-cita tapi gak ada satupun yang nyampe gitu. Tapi akhirnya yang gue pelajari adalah kita tuh jangan bikin what-nya, tapi kita bikinnya itu adalah why-nya. Yang harusnya gue tuliskan adalah kenapa gue mau ada di dunia edukasi gitu. Karena gue pengen mentransformasi cara orang belajar. Karena dulu waktu gue kecil, gue tuh benci banget sama ke sekolah, tapi gue suka belajar gitu. Karena di sekolah salah dikit dinilai jelek, terus disuruh berdiri di depan teman-teman gitu, dipermalukan. Padahal ya gak apa-apa, anak tuh belum bisa, mungkin memang belum waktunya dia bisa gitu kan. Dan setiap anak punya cara belajarnya masing-masing dan punya waktunya masing-masing gitu. Nah itu yang salah satu yang hal yang mau gue transformasi. Jadi di situ gue belajar adalah yang harusnya kita cari adalah our life purpose. And also saya juga nulis buku judulnya Purpose Living in the Process. Karena gue belajar banget bang dari proses hidup gue gitu. Proses hidup gue itulah yang mengantarkan sampai ke detik ini gitu. Dan itu gue tuliskan di buku gue terakhir gitu. Dan ya kayak sekarang gitu contohnya ya. Gue di Binar kan kita social impact banget, kita tuh 3 tahun kita memberikan scholarship kepada 800 anak student kita gitu kan. Terus tapi di Mandiri Capital, ini bener-bener ngomonginnya kan capital gain terus gitu kan. Tapi kalau misalnya gue kayak, jadi gue ada di dunia, dua dunia yang sangat berbeda banget gitu. Tapi my purpose itu adalah kalau gue di Mandiri Capital juga gue sebenarnya membantu negara ini gitu. Itu kenapa gue pengen masuk ke sini juga gitu. Gue mengiyakan gitu. Karena waktu itu gue menemukan purpose gue itu di saat, ya yang tadi gue cerita waktu gue di Gojek gitu. Di saat gue ngebikin sebuah karya yang benar-benar digunakan oleh banyak banget orang. Yang dulunya mereka cuman dapet 1.500.000 satu bulan. Setelah mereka ikut Gojek mereka bisa dapet
6 juta, 8 juta gitu satu bulan gitu. Dan mereka itu sangat sangat berterima kasih banget gitu sama gue, yang sampai sekarang tuh mereka suka main ke rumah gue gitu, bantuin ngepel, nyapu gitu, driver-driver Gojek. Udah gitu kalau lagi Valentine apa gue ulang tahun tuh pada datang ke rumah bawain coklat, oh karena pada tahu kan gue jomblo bang, jadi pada Valentine yang ke rumah gue biasanya driver Gojek. Gitu, jadi ya apa sih highlightnya adalah knowing your life purpose is the most important thing. Dan bukan cuman kayak kita harus ada di company yang benar-benar kayak di Gojek yang ngasih social impact-nya tuh kelihatan banget, tapi kita bisa benar-benar mengartikan purpose-purpose itu kalau kita mau lihat gitu. Kayak yang tadi gue bilang, walaupun di Mandiri Capital kita ngomongin capital gain, tapi kita ini juga lagi membantu negara gitu untuk terus menjadi lebih baik. Dan sebagai gue juga, sebagai diri sendiri juga terus menabung experience buat diri gue gitu. Jadi berikan impact ke orang lain dan juga impact ke diri sendiri, bukan cuman yang dilihat hanya materi aja. Karena kalau kita setiap hari cuman mikir, aduh gue harus hit KPI buat supaya gue dapat bonus. Bonusnya buat apa? Buat ngebayar utang ke istri gue, utang liburan gitu kan. Nah, life is just like that gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya sesuatu, kita bangun pagi, kita mau mendeliver sebuah impact yang besar, itu udah otomatis badan kita tuh gak usah didorong sama siapapun, kita bisa mendorong diri kita sendiri. Itu sih bang. Siap, makasih ya Lal. Oke, baik kawan-kawan profesional, kita akan kembali yang setelah satu ini karena seperti biasa sangat banyak iklan-iklan yang mendukung Indonesia Muda Club kali ini. Baik. Berubah itu butuh keberanian. Berani ganti gaya. Berani nyobain hal baru. Berani keluar dari zona nyaman. Berani ganti status. Memang berubah butuh keberanian. Sama seperti kami yang berani berubah jadi Dynamics. Berani kan? Berani, kan kualitasnya sama. Lebih bagus malah. Udah tahu hasilnya bagus? Berani. Ini semangat kami. Semangat untuk berani berubah lebih baik. Bersama Dynamics. Kawan-kawan personal muda BUMN, kita kembali lagi di Indonesia Muda Club dan kita kembali kepada empat narasumber kita. Tapi sekarang kita akan coba dengarkan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama adalah Fajar. Fajar ini masih mahasiswa. Fajar adalah presiden mahasiswanya Universitas Indonesia dan kita sangat senang ya, karena memang teman-teman dari mahasiswa juga punya ini ya, satu link dengan teman-teman dari Indonesia Muda Club sehingga bisa memberikan kontribusi juga. Dan kita juga berharap nanti Indonesia Muda Club ini bisa berkontribusi juga terhadap kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, silakan Fajar, kalau ada yang bertanya kepada yang mana gitu, silakan aja. Okay, selamat sore. Abang Mbak sekalian ya, manggilnya Abang Mbak aja nggak apa-apa ya. Silakan aja. Ya, sebenarnya perkenalkan, nama saya Fajar Adi Nugroho, mahasiswa Fakultas Hukum UI, angkatan 2016, tahun terakhir harusnya. Dan tadi udah disebut kalau saya merupakan ketua BEM UI 2020. Tadi sebenarnya menarik juga pembicaraannya terkait dengan background masing-masing pembicara berkaitan dengan gimana strivingnya jadi leader dan juga gimana menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Nah, mungkin saya di sini mau coba nanya lebih dalam lagi untuk semua pembicara, sebenarnya in general juga sih, terkait dengan gimana sih tier pengambilan kebijakan dan prioritas pengambilan kebijakan di masa pandemi ini yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, karyawan, tapi juga di satu sisi juga pastinya nge-uphold gimana supaya business operation-nya itu bisa tetap berjalan dengan lancar, kayak gitu. Karena kalau dilihat di pemberitaan kan banyak banget
akhirnya perusahaan-perusahaan yang kolaps, perusahaan-perusahaan yang akhirnya nggak bisa nyimbangin dua hal itu gitu di waktu-waktu yang sulit itu. Itu aja paling pertanyaannya dari saya yang mungkin ditujuin ke semua apa namanya pembicara biar dapat insight-nya juga lebih banyak terkait dengan itu. Terima kasih. Terima kasih Fajar nih mahasiswa tapi pertanyaannya berat-berat nih. Sangat berat pertanyaan ini. Apalagi menanggulangi kondisi corona saat ini untuk bisnis-bisnis kita ya. Kemudian saya lanjutkan ke Vaticano. Vaticano ini adalah karyawan BUMN kita dari PGN. Milenial kita. Silakan Vaticano. Oke, terima kasih Bang Arya. Ya. Pertanyaan ditujukan ke Mbak Ala ya, atau Ala deh, biar lebih kesannya milenial. Siap, bro. Oke. Ala, ini terkait dengan quote yang tadi itu menarik, terkait opportunity. Nah, sebenarnya di Indonesia itu banyak opportunity yang seharusnya bisa diambil sama BUMN. Nah, tapi kita ketahui bersama, opportunity itu kadang terlewatkan dan bahkan diambil oleh sektor private. Karena ya kita ketahui bersama, proses untuk menetapkan suatu investasi di BUMN itu kan luar biasa panjangnya, luar biasa lamanya. Nah, menurut Ala, ini mungkin juga karena disebabkan bahwa investasi yang dikeluarkan oleh manajemen BUMN itu benar-benar investasi yang bisa mendatangkan revenue atau keuntungan yang jelas gitu. Karena ujung-ujungnya kalau memang itu investasinya merugikan, berarti kan uang negara itu ada potensi kehilangan uang negara, ujung-ujungnya bisa diperiksa gitu loh Ala. Nah, Ala ini kan dari dulunya sektor private Gojek. Kemudian sekarang di Mandiri Capital ya Ala ya. Kira-kira bagaimana sih tipsnya atau mungkin sharingnya dari Ala untuk bisa mengkombinasikan agar investasi yang sebenarnya sudah ada di depan mata, opportunity-nya itu bisa diambil oleh BUMN. Itu aja Ala. Makasih. Oke. Terima kasih. Makasih Vaticano. Sekarang kita, nah ini dari jauh nih. Dari Auckland, ada Agus Tiawan. Ini adalah milenial kita dari PLN. Silakan, Agus. Oke, makasih Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, waktu Indonesia. Perkenalkan, saya Agus Tiawan dari PLN. Saat ini melanjutkan pendidikan master di University of Auckland. Sebenarnya pertanyaannya gampang aja. Untuk semua... In general untuk semua, gimana sih tips-tips atau kiat-kiat melahirkan jiwa kepemimpinan kepada para pegawai milenial gitu. Karena segmentasi Indonesia Muda Club kan kebanyakan untuk para milenial gitu. Nah kebanyakan milenial ini pemikirannya out of the box gitu, kayak Mbak Ala gitu. Ini nah. Ala bener-bener idola ini. Iya, unik. Nah itu gimana... Tips-tips atau kiat-kiat melahirkan jiwa kepemimpinan di para milenial gitu. Nah terus yang kedua, program atau langkah strategis apa yang sudah diimplementasikan di perusahaan atau institusi yang saudara pimpin atau kelola sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Agus. Oke, kita langsung ke Vero. Silakan Vero, tadi ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab langsung. Silakan Vero. Waduh, langsung ke saya. Kirain ke Ala dulu. Ala nanti aja terakhir. Save the best for the last ya. Oke, yang pertama dulu mungkin. Pengambilan keputusan di era COVID ya. Jadi gini, di era COVID ini kita harus realistis. Dalam arti adalah, nama industri nggak semuanya terimpakkan. Ada, gue nyebutnya ada industri yang terbang, terpapar, dan tenggelam. Mau nggak mau kan kayak gitu, ya kan? Terbang misalnya kayak industri yang, farmasi, kesehatan, segala macam, harusnya mereka doing well, karena semuanya kan membutuhkan itu, gitu. Nah, sebenarnya untuk industri yang terbang, pengambilan keputusan itu, kita harus fokus pada make sure kita bisa memenuhi demand. Berarti kita bicara operasinya, kita bicara tentang efisiensinya, gimana make sure jangan sampai ada bottleneck pada saat pembuatan manufacturing, ataupun pada saat pengiriman, segala macam. Jadi, menurut gue, pengambilan keputusan untuk industri-industri yang terbang adalah ini tentang
bagaimana kita mengidentifikasi demand-nya ada di mana, bagaimana kita memastikan bahwa operasi kita efisien, dan bagaimana supaya bahan baku bisa kita dapatkan. Karena dalam waktu-waktu seperti ini itu kan bahan baku itu kan kita compete dengan satu sama lain. Gitu. Itu yang untuk yang industri yang tipe pertama. Yang tipe kedua yang saya sebut dengan terpapar. Terpapar misalnya edukasi gitu. Contoh edukasi. Edukasi itu terpapar banget. Karena kenapa? Misalnya gue di kampus gue sekarang. Dulu kalau misalnya kita mau dapetin mahasiswa, enak tuh, kita tinggal datang ke sekolah-sekolah, presentasi, biasanya dapat tuh berapa, kayak gitu. Nah, sekarang dengan adanya COVID, touch point untuk ke mahasiswa itu susah banget, ya kan? Susah banget dalam arti adalah untuk memutuskan masuk kampus A atau kampus B, itu kan bukan perkara cuma ngeliat iklannya menarik, terus habis itu mereka sign up, kan? Karena kan pasti ada biaya registrasi ulang, segala macam, yang itu angkanya nggak kecil, gitu. Jadi, proses pengambilan keputusan tadi lama, jadi harus sempit gitu. Nah, makanya untuk industri yang terpapar ini mau nggak mau adalah bagaimana kita beradaptasi dengan model-model baru. Contoh misalnya di kampus gua, proses demand generation kita ya kita adakan webinar segala macam. Tapi webinarnya itu kita mencoba mengangkat kegalauan anak-anak SMA, SMK gitu. Habis lulus mau ngapain? Kerja atau kuliah? Bagaimana cara dapat duit selama kuliah, segala macam. Nanti kalau belajar, belajar apa yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan pasar, dan seterusnya. Terus, kita juga datengin orang-orang yang kompeten di bidangnya buat ngomongin itu. Jadi untuk industri yang kedua ya, yang terpapar, ya mau nggak mau kita harus coba cara-cara baru. Karena touch point atau titik sentuh kita dengan pelanggan itu akan jauh berbeda. Kita nggak bisa lagi titik sentuh fisik, tapi kita harus titik sentuhnya digital. Tapi digital ini juga nggak bisa di oversimplify atau disederhanakan terlalu sederhana. Maksudnya apa? Nggak bisa kita ngomong digital cuma, oh berarti kita harus iklan digital ya? Oh berarti kita harus bikin apa Facebook Ads atau apa? Nggak cuma itu. Kita harus paham siapa audiens kita, mereka membutuhkan apa, dan mereka nongkrongnya di mana secara digital, disitulah kita datang. Gitu. Nah, baru untuk yang industri yang tipe yang ketiga, yang gue sebut dengan terkapar, misalnya contoh, airline jelas gitu kan, airline, terus kemudian hotel ya mbak ya, pastikan juga itu terkapar sekali, karena namanya hotel kan tergantung sekali sama orang datang, dan ini nggak ada orang traveling gitu. Nah, untuk yang industri yang ketiga, memang bahasanya adalah bahasa, istilah kita di Microsoft adalah tight ship policy, jadi kita harus mengencangkan ikat pinggang, caranya gimana, macam-macam. Tetapi yang jelas, apapun keputusan diambil, semua harus dikomunikasikan ke karyawan. Sehingga tidak ada yang namanya last minute decision, sehingga orang pada shock semuanya. Jadi menurut gua di industri yang tipe ketiga itu kuncinya adalah komunikasi. Ya kan? Keputusan apapun yang diambil harus untuk survival of the company. Kayak gitu. Tapi yang penting adalah komunikasi. Setiap ada decision-decision harus terkomunikasikan sehingga orang tidak merasa in a limbo atau in a state atau in a situation di mana mereka nggak tahu apa yang terjadi dan mereka ngerasa nasib mereka diadu atau didadu aja, dikocok pakai dadu gitu. Jadi itu sih menurut gue. Dan tapi yang menarik adalah industri-industri yang tipe kedua yang tadi gue sebut yang terpapar tadi, ini menarik. Karena kenapa? Disinilah momen di mana the big guy and the small guy itu punya kekuatan yang sama. Maksudnya gini, kalau kita bicara kampus misalnya, kampus itu kan ada kampus mahal, ada kampus yang murah. Biasanya stigmanya adalah kampus mahal itu bagus, kampus murah kurang bagus gitu. Kenapa sih kita bayar kampus mahal? Karena kan kita bayar fasilitas gitu kan. Kita bayar gedungnya yang mewah, kita bayar AC dan segala macam. Nah sekarang dengan adanya COVID, semua fasilitas itu nggak berguna gitu. Semuanya ngajarnya pakai Zoom. Ketika ngajarnya pakai Zoom, yang namanya universitas kecil dengan UI, itu sama aja gitu. Tinggal siapa yang ngajar, kontennya apa. Karena udah nggak lihat lagi fasilitas dan history gitu. Dan inilah sebenarnya momen-momen. Jadi untuk yang industri yang terpapar sebenarnya nih kalian bisa ngelihat sebagai sebagai musibah atau kesempatan. Kesempatan kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan model bisnis baru, musibah kalau kalian cuma mainnya adalah bertahan. Kayak gitu sih menurut gua. Itu yang pertama ya, Bang ya, yang dari ya. Yang BEM UI kali ya. Yang ya. Kedua tadi tentang apa, Bang? Sorry, Bang. Yang tadi kalau Vaticano sih ke Allah ya nanyanya. Oh, Agus, khusus. Gua nggak mau jawab. Itu tuh khusus alat tuh, Brad. Kalau Agus tadi mirip ya, artinya ini di kalangan milenial kan ini kan semua milenialnya ini ya, yang menonton juga semua ini. Jadi kira-kira hampir mirip juga dengan leadership dan sebagainya yang tantangan-tantangan yang dihadapi di BUMN dan
bagaimana supaya BUMN itu ketika, tapi memang mungkin Vero juga agak susah menjawabnya karena berhubungan dengan ini ya tadi apa? Oh tadi kalau itu si Vaticano yang susah jawab tadi karena di berhubungan sama BUMN. Tapi kalau tadi Agus sih dia mirip juga, hampir sama-sama dengan leadership kali ya. Mungkin aku jawab general aja kali ya, in the leadership. Dan yang menarik bang, ternyata dia kenal sama istriku bang. Istriku kan juga di PLN juga. Ternyata dia pernah meeting sama istriku. Si oh gitu. Bang Agus ini. Iya, kayak gitu. Tadi aku tanya, oh kenal ini? Oh iya, kenal ternyata. Yaudahlah, dunia sempit. Anyway, terkait leadership ya. Menurut gue sih gini, anak-anak muda jelas idenya banyak. Tapi gini, yang gue amatin adalah ide itu overrated ya. Dalam arti adalah selama kita punya proses berpikir dan struktur, ide itu bisa dibikin. Dan ide itu muncul karena suatu suatu proses yang runut sebenarnya. Kalau ide muncul random, biasanya juga dia nggak kuat secara fondasi. Ide yang kuat itu biasanya muncul karena ada data, karena didiskusikan bersama, dan juga karena ada suatu proses berpikir dan debat yang panjang sehingga menelurkan suatu ide. Ide yang kuat itu ide yang bersama. Artinya adalah ide memang milenial banyak, tapi yang lebih penting dari ide adalah eksekusinya, kayak gitu. Dan nah, milenial ini kadang problemnya adalah di eksekusi, apalagi kita berhadapan dengan BUMN, dengan kultur yang mungkin berbeda dengan swasta. Kalau swasta kan kita bisa langsung tertek-tek gitu, tapi BUMN kan ada constraint-constraint gitu kan. Tadi aja dibilang bahwa kita mau gimana-gimana, takutnya nanti ada KPK atau segala macam, kayak gitu. Dan makanya menurut gue kalau when it comes to leadership, harus ada ini sih bang, harus ada suatu transfer of wisdom dari yang tua ke muda mau nggak mau. Jadi yang tua-tua ini atau yang senior-senior ini mau nggak mau harus nge-mentorin yang muda, tapi bukan cuma asal nge-mentorin, ayo kita makan, gue ajarin lu tentang ini, nggak kayak gitu. Tapi gue nyebutnya kontekstual mentoring, artinya apa? Dalam percayakan mereka untuk menjalankan kepemimpinan satu proyek yang mungkin jangan gede dulu, proyek kecil dulu, tetapi dibimbing dan usahakan kalaupun si anak muda ini screw up atau making a mess, itu making a mess-nya itu dalam satu lingkungan yang terkonten gitu. Jadi nggak yang melebar kemana-mana. Nah, itu adalah tugas dari para senior-senior untuk membuat lingkungan bermain itu. Istilahnya kita di dunia teknologi itu sandbox-nya istilahnya. Jadi kalau mau berantakan, mau main-main di situ, itu ya di situ aja areanya. Nah, dengan begitu, si milenial ini punya merasa bahwa Oke, gue bukan cuma asal individual kontributor, tapi sekarang gue sudah mulai leading a project, gue sudah mulai melead team, gue sudah mulai accomplish something, kayak gitu. Tetapi juga kalaupun gue messed up, sikap yang harus diambil dari para mentor yang tetua ini adalah bukan menyalahkan, tetapi adalah harusnya mereka pasang badan bahwa, hey, ini anak muda masih belajar, dia semangat, I'll take the ownership, I'll take hal-hal yang salah, gue akan correct the course atau gue akan benerin. Jadi itu sih bang, harusnya ini harus tidak terjadi asal kayak anak muda yuk kita kamu pimpin ini, nggak bisa kayak gitu. Tapi anak muda harus kasih kesempatan memimpin di lingkungan yang terkonten atau istilahnya sandbox, tapi yang tua harus ada di situ untuk bukan mengawasi tetapi adalah ngasih tahu caranya gimana, kemudian biarkan mereka jalan. Ini kayak anak kecil lah bang, jadi harus dikasih kesempatan untuk jalan, kemudian naik sepeda, jatuh nggak apa-apa. Yang penting jatuhnya itu masih di aspal, bukan di jurang, kayak gitu. Jadi, itu sih bang menurut saya. Jadi dikasih kesempatan tetapi tetap dibimbing dan didampingi, gitu. Oke, makasih Vero. Mbak Christine silakan dengan pertanyaan kawan-kawan tadi. Pertanyaan dari Mas Fajar terkait dengan apa yang dilakukan kebijakan perusahaan ya Mas Fajar. Oke. Baik Bang, jadi gini, selalu ada hal positif dari apa yang terjadi dari pandemi ini. Jadi harusnya kita bisa banyak belajar. Saya selalu bilang bahwa sekarang itu di momen yang sangat baik untuk kita bisa menemukan satu proses yang efisiennya itu yang paling optimum gitu. Nanti pada saat pandeminya selesai, kita sudah bisa melaksanakan proses dengan bisnis proses yang sangat efisien ini, terus kita ada recovery, lalu kita growth, itu akan sangat baik nantinya dalam kita mengelola perusahaan di mana kita masing-masing sekarang. Jadi yang pertama itu momentum yang sangat baik untuk meremapping kembali bisnis gitu ya Bang, untuk mengidentifikasi kembali kekuatan kita dan kelemahan kita di masing-masing wilayah gitu. Misalnya seperti sekarang saya di Hotel Indonesia Natur gitu. Jadi
gimana dalam sales atau kita dalam memboosting revenue itu, tentunya kalau kemarin maksudnya ada hal yang kurang optimum, kita bisa lakukan optimalisasi di area di new normal ini. Jadi di new normal ini di mana kita bisa melakukan program-program survival, inovasi-inovasi kita yang lebih ke survival mode gitu. Untuk nantinya supaya pada saat kita memasuki next normal itu kita sudah bisa masuk ke proses recovery dan juga mode yang growth gitu, yang tumbuh. Jadi kalau ngobrol bang sama teman-teman gitu, banyak yang bilang bahwa COVID-19 itu sementara doang, nanti juga selesai gitu kan. Kan siklusnya gini, diidentifikasi nih korban terinfeksinya, lalu jumlahnya melonjak, lalu korban meninggal mencapai puncak, lalu turun kan, jumlahnya menurun, lalu krisisnya berakhir gitu. Terus kita semua cuman wait and see, nunggu perkembangan sambil lihat-lihat, nunggu normal aja. It's not gitu. Maksudnya kondisinya itu akan terus seperti ini, dan kita jangan sampai terjebak dalam pikiran pola pikir a bullfrog gitu. Jadi nggak mau berubah. Padahal dari pandemi ini behavior yang paling dasar pun sudah berubah gitu. Jadi ini justru momen yang bagus untuk kita menyusun strategi ke depannya gitu. Jadi untuk di Hotel Indonesia Natur tentunya di kepemimpinan Pak Iswandi pada saat ini, dan juga dua direktur lain dan saya yang baru bergabung, saya sangat apresiasi sekali terhadap teman-teman di Hotel Indonesia Natur yang setiap hari selalu melakukan survival innovation gitu. Jadi inovasi-inovasi survival, karena memang nggak ada tamu yang datang, nggak ada yang dine in gitu. Jadi revenue-nya dari mana, sedangkan aktivitas operasinya ada gitu. Jadi teman-teman tuh banyak sekali sudah melakukan survival innovation tadi, contohnya seperti mereka bikin program-program work from hotel gitu. Jadi menawarkan harga yang lumayan murah untuk sebulan, paket promo gitu. Jadi mereka bisa terus gencar melakukan promo, misalnya harga yang murah per bulan supaya okupansinya tuh nggak terus kosong dan cash flow kita mandek gitu. Jadi itu salah satunya. Lalu ada juga untuk kondisi sekarang itu cash is the king. Jadi benar-benar kita butuh cash supaya kita bisa tetap operasi gitu. Jadi ada juga program-program seperti pay now stay later gitu. Jadi kita mendapatkan cash sekarang tapi tinggalnya nanti setelah pandemik gitu. Lalu ada juga salah satu pendapatan terbesar dari perhotelan itu kan juga F&B. Jadi di F&B juga teman-teman itu melakukan survival innovation, seperti kayak misalnya food delivery order langsung ke rumah dengan kelas hotel, lalu juga frozen food, makanan-makanan yang ready to eat, karena pelanggan dine-in yang datang ke hotel tuh benar-benar merosot gitu. Lalu juga mungkin nantinya kita bisa kembangkan juga di kayak on-demand cleaning service, jadi bisa datang ke rumah-rumah juga untuk melakukan karena hotel itu kompetensi housekeeping-nya itu sangat luar biasa gitu ya. Kita bisa memberikan layanan inovatif kebersihan prima berkelas hotel ke rumah-rumah. Jadi dibutuhkan aksi dan agilitas gitu, agility untuk merubah model operasi dari model yang sudah tidak relevan ke model baru gitu. Jadi pandemi ini membuat kita setiap pemain di masing-masing industri itu untuk berinovasi dan mengambil aksi sekarang gitu. Jadi itu sebenarnya terkait dengan hal-hal terkait policy yang kita ambil itu, pastinya itu adalah untuk efisiensi bisnis prosesnya dulu. Misalnya kalau identifikasi biaya operasional yang ada, misalnya biaya listrik kita kurangi, jasa makanan, untuk menjaga cash flow dari hotel itu sendiri. Lalu kita juga melakukan identifikasi terhadap fasilitas-fasilitas yang harus dikurangi, karena
karena risiko penularan COVID-19 ini, misalnya seperti gym, seperti kolam renang, spa, taman bermain, itu adalah fasilitas-fasilitas yang tidak bisa kita buka gitu. Lalu tentunya ke organisasi restructuring-nya juga of course gitu. Jadi kayak pengurangan jumlah karyawan dalam satu shift, dan itu juga untuk mengurangi penularan dalam virus. Banyak hal seperti banyak hal lagi yang sudah dilakukan sebenarnya, seperti menyediakan protokol kesehatan seperti face shield, masker untuk karyawan, semuanya itu kita lakukan. Itu dari sisi boosting revenue tadi, dan juga dari efisiensi terkait dengan biaya-biaya. Lalu pertanyaan dari Mas Agus terkait leadership. Gini Mas, pada dasarnya setiap manusia itu menurut saya itu lahir sudah dengan bakat atau bawaan menjadi seorang leader gitu. Jadi karena pada saat dia melakukan berevolusi gitu ya, sekolah gitu kan, kerja, itu dia selalu leadership itu selalu dapat dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, di mana bakat yang dia punya atau bawaan yang dia punya itu dengan melakukan pelatihan, pendidikan itu dapat makin teraktualisasi dengan baik gitu. Sehingga nantinya menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Saya setuju dengan jika itu kembali lagi sebenarnya kepada diri masing-masing gitu loh. Jadi intinya adalah dia punya bakat atau bawaan itu, dan tergantung dari seberapa cepat dia belajar, apakah dia mau mengevaluasi diri, apakah dia orang yang antusias atau apa, itu semua tergantung dari masing-masing. Gitu sih Bang. Okay. Makasih Mbak Christine. Nah, Tantra ya, Tan. Dari pertanyaan kawan-kawan tadi bagaimana nih? Dua pertanyaan sih. Bagaimana Krakatau menghadapi corona gitu? Ini memang dampak COVID ini sudah membuat industri baja nasional itu sangat tertekan. Ada penurunan permintaan sampai 50%. Ini mengakibatkan beberapa lini produksi di industri baja domestik itu terancam untuk menutup produksinya karena utilisasinya sangat rendah. Nah, yang sangat challenging adalah posisi KS di mana. Nah, posisi KS ini sebagai penyedia produk baja hulu. Jadi, menjadikan industri hilir dan industri pengguna di Indonesia ini sangat bergantung kepada operasionalnya KS. Dan industri itu saat ini adalah banyak terpukul akibat penurunan permintaan dan kesulitan cash flow. Tadi disampaikan Bu Christine, cash is the king. Nah, mereka ini sama sekali nggak punya cash. Nah, kami di KS sebagai BUMN strategis, perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki ini dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Apa sih yang kami tawarkan? Kami menawarkan konsep gotong royong. Kami ingin melakukan relaksasi pembayaran kepada industri hilir dan pengguna untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Karena industri baja, kembali, itu mother of industry. Multiplier-nya sangat luar biasa. Nah, upaya-upaya ini yang kami lakukan dalam rangka memberikan stimulus kepada industri hilirnya. Sehingga akibat ini tercipta sinergi yang saling menguatkan untuk pemulihan industri baja domestik dan ekonomi nasional. Selain itu juga kami saat ini memiliki Digital Transformation Office dan Nerve Center untuk mengatur hal-hal terkait cash flow day-to-day kami awasi. Saat ini digitalisasi di KS itu sebagai enabler. Sudah sangat cepat keputusan diambil karena kami sudah melakukan keterbukaan informasi. Itu yang pertama terkait COVID. Selanjutnya yang tadi terkait kepemimpinan. Jadi memang seorang pemimpin harus memiliki visi dan kemampuan mengajak orang lain bekerja sama menyampaikan visinya itu. Nah, saat ini memang KS memiliki pemimpin-pemimpin yang tepat untuk menjalani proses transformasi. Transformasi ini one a lifetime experience bagi kami, dan kami melakukannya bersama-sama. Pemimpin KS di saat ini melakukan beberapa perubahan fundamental di transformasi KS yang membuat kita tuh percaya kita bisa melewati ini semua. Yang pertama adalah mereka memberikan sense of crisis. Krisis itu dirasakan hampir semua layer. Nggak semua, tapi kekhawatiran yang dirasakan oleh direksi itu sampai sudah sampai ke level pelaksana di lapangan.
ini yang membuat kami aware bahwa perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja dan diperlukan upaya bersama untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Banyak pengorbanan termasuk dari karyawan itu sendiri dan kami sadar kami dalam mode survival. Sebelum COVID juga kami sadar kami modenya mode survival. Yang kedua adalah keterbukaan. Jadi ya memang keterbukaan itu kunci kita untuk survive, terutama di proses transformasi KS. Dengan keterbukaan itu semua orang itu mengawasi. Kami di dalam berusaha tidak ada lagi silo-silo. Dengan keterbukaan ini, KPI kami adalah menyelesaikan objektifnya korporat. Selanjutnya tadi digitalisasi adalah enabler. Pengambilan keputusan syarat ini dituntut menjadi lebih cepat dan precise, karena real-time dan terbuka. Manajemen juga saat ini terus berusaha mendekatkan diri dengan karyawan. Ada beberapa survei komprehensif untuk perbaikan organisasi ke depan. Itu yang dilakukan. Yang ketiga adalah eksekusi. Kami itu sekarang melakukan. Kami di KS ini udah nggak ada luxuries lagi untuk menunda. Kami dipaksa untuk segera melakukan dan melakukan, menyelesaikan dengan baik. Jika para milenial di BUMN lain itu diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri, kami diberikan kesempatan dan kepercayaan langsung untuk terjun untuk menangani suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk berubah. If you want a breakthrough, then you need to break something. Mungkin itu, Bang. Terima kasih, Tandra. Kemudian, nah yang terakhir nih, ini idola milenial baru nih. Silakan, Al. Bang, tadi itu Fajar ini wujud generasi baru nih, Bang. Karena dia tuh udah nggak baca RUPL lagi, Bang. Dulu inget nggak ada itu tuh buku RUPL itu, Bang? Tahu nggak, Bang? Yang rangkuman pengetahuan umum lengkap itu, iya, Bang. Oh iya, buku-buku pengetahuan umum itu ya? Dulu generasi gue tuh bacanya buku RUPL, makanya nggak sepinter Fajar. Kalau Fajar sekarang udah nggak baca RUPL, nonton TED Talk gitu. Jadi bahasanya bagus gitu kan. Beda banget gitu, kayaknya ada gap gitu generasi kita. Oke. Okay. Ini jujur aja ya, ini jawaban buat Fajar mungkin sebagai entrepreneur nih, jawaban lagi pakai topi entrepreneur ya di Binar Academy. Jadi waktu pas corona tuh kalau misalnya kan tanggal 17 Maret itu kita udah ngumumin WFH. Terus karena di Binar nih kita emang udah biasa WFH sebenarnya, karena kita punya site di Jogja, kita punya di Batam, jadi kita udah biasa lah kalau meeting tuh di hangout di segala macam ya. Terus gue tuh lagi pagi-pagi gitu di rumah, lagi tidur-tiduran di sofa gitu. Terus teman-teman gue, jadi kita tuh ada grup namanya Go Mafia grupnya gitu. Go Mafia tuh jadi ex Gojek yang udah jadi entrepreneur gitu. Terus teman-teman di situ semuanya udah kayak, udah pada bikin bisnis continuity plan belum gitu. Terus gue dalam hati kayak, kok gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Barulah di situ gue langsung kayak, okay nih gue harus melakukan sesuatu gitu. Kenapa gue nggak begitu panik? Mungkin karena industrinya Binar itu yang salah satu yang dapat berkah sebenarnya karena COVID ini gitu. Karena kan memang waktu dulu tuh kita 3 tahun memang sekolahnya tuh via offline, tapi perlahan-lahan kita memang sudah mendigitalisasi dan pertemuan tatap mukanya juga sekarang udah online gitu. Jadi kita salah satu yang tidak begitu terdampak, walaupun waktu awal-awal ada beberapa bisnis lain kita yang memang sedikit terdampak, tapi kuncinya adalah waktu itu kita benar-benar langsung adapt gitu, langsung benar-benar agile gitu, dan yang paling penting adalah di saat kita mencoba sesuatu yang baru, memang kita nggak akan tahu nih hasilnya akan bagus atau enggak gitu. Dan awal-awal kita nyobain bisnisnya di Shift, itu awal-awal memang masih sedikit yang datang segala macam. Tapi yang paling penting sebenarnya dari yang namanya agility itu adalah, agility itu bukan berarti kayak kita bikin apa-apa tuh lebih cepat gitu. Kalau orang IT tuh kalau kadang-kadang suka di ini-ini selalu, kan udah pakai agile, harusnya bikin app-nya lebih cepat gitu. Nah, itu pemahaman yang salah tentang agile. Tapi agile itu sebenarnya kita itu sangat menghargai proses dan iterasinya tuh sangat cepat. Jadi di saat kita nge-launch sesuatu terus masih belum berhasil, kita gathering feedback segera
dan kita improve terus-terusan. Nah, that's the essence of agility sebenarnya. Dan itu di saat saat seperti ini, itu saat-saat yang benar-benar kita harus lakukan gitu. Benar-benar agile, kita dapat terus cari terus feedback dari market kita, dan ya how the market react to our new products gitu. Dan akhirnya Binar dulunya kita punya acara-acara yang offline, itu paling sekali kita bikin workshop itu biasanya cuman yang datang kayak 60, sekarang bisa sampai 3 kali lipat gitu kan. Jadi itu sih kira-kira kita punya COVID Project 19. Dan ini yang menarik dari Bro Vaticano, opportunity yang kadang terlewat dan diambil oleh sektor private ya. Karena ya salah satunya kan kita punya birokrasi yang panjang, dan kadang-kadang ini juga sih yang memang saya lihat di BUMN ini ya, kita itu kan bukan, kalau misalnya melakukan kesalahan yang besar tuh bukan cuman potensi dipecat tapi bisa masuk penjara gitu kan. Nah ini yang apa yang saya dengar nih dari teman-teman BUMN yang benar-benar ngebuka mata saya gitu. Dan itu yang menjadikan mungkin fear di kita nih sangat besar, fear of bikin kesalahan gitu, sehingga akhirnya inovasi tuh mandek gitu. Dan itu saya baru paham gitu, historically ini seperti ini, makanya inovasi tuh mandek. Nah, bagaimana caranya kita melakukan ini? Jadi sebenarnya inovasi itu nggak melulu tentang ide baru, produk baru, tapi bisa kepada proses gitu, kepada birokrasi. Nah, kalau kita kadang-kadang tuh ya, kita melakukan suatu hal yang sebenarnya ini tuh udah nggak relevan lagi dengan masa sekarang. Contohnya kita ngikutin SOP yang ada gitu. SOP ini siapa tahu nih udah nggak relevan di masa sekarang. Jadi itu yang mesti sering kita lihat gitu. Kayak apakah yang kita lakukan udah berpuluh-puluh tahun itu masih relevan nggak? Saya paling suka banget sama Elon Musk punya teori namanya First Design Principle. Dimana dia itu selalu melihat sesuatu kemudian dia breakdown lagi nih. Items-itemsnya apa, kemudian dia lihat lagi. Dia lihat core issue-nya sebenarnya apa, dan dia ulang lagi. Mungkin dari yang masalah yang sekarang ada, solusinya udah bukan yang SOP yang harus kita lakukan kemarin gitu. Nah itu yang mesti terus kita dorong gitu. Karena kalau misalnya kita juga sebagai orang BUMN itu menunggu terus-terusan siapa yang mau nge-break ini semua. Nah teman-teman yang dari jajaran di bawah pun sebenarnya bisa melakukan itu gitu. Dan harus berani memang melakukan itu gitu. Jadi proses itu yang coba kita lihat lagi gitu. Dan again yang tadi tentang agility, bahwa kita harus terus, jadi gini, kayak di Mandiri Capital, of course kita pasti pernah melakukan kesalahan, kita pasti pernah invest di perusahaan yang memang kurang baik gitu ya, performance-nya. Tapi kesalahan itu jangan kita lihat lagi sebagai kesalahan yang harus kita blame semua orang, tapi bagaimana kita mengambil lesson itu, kemudian lesson itu kita tambahkan di proses yang kedepannya gitu. Jadi itu sih, mengambil lesson dari kesalahan-kesalahan itu yang harus kita tekankan gitu. Nah kemudian Mas Agus, sedikit aja ya, kalau mungkin aku ini kan salah satu mentinya Mas Nadiem Makarim gitu ya. Jadi apa yang aku lihat dari seorang Nadiem waktu membentuk aku menjadi seorang leader, itu adalah yang pertama, dia itu meng-unlock potensiku gitu. Jadi bagaimana dia itu pintar banget ngelihat ini orang nih potensinya ada di mana, dia coba unlock dan dia ngasih trust yang besar banget. Jadi Nadiem itu yang paling aku idolakan, dia itu paling bisa naruh orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi bukan dia nggak selalu ngambil orang yang terbaik, tapi dia tahu tempatnya dan waktunya yang tepat.
gitu. Nah, dengan kayak gitu, dia bisa meng-unlock potensi orang itu, dan dia ngasih trust yang besar untuk kita bisa melakukan itu, gitu. Dan karena kan setiap leader mungkin nggak pernah ada di tempatnya yang dia akan tempati, gitu. Tapi Nadiem itu bisa ngebawa orang seperti itu. Dan dia juga sangat influencing banget orangnya. Dia itu, ya tadi aku ngomongin tentang visi, dia itu benar-benar selalu menjelaskan end goal-nya kita tuh apa sih. Dan dengan punya tujuan itu, akhirnya orang tuh terinfluence. Aku paling inget banget dia ngomong gini, lah sekarang kita di Gojek baru cuman punya 200 driver, tapi one day kita bakalan ngehidupin 1 juta orang, gitu. Dan itu tahun 2014 yang kita masih kayak di tempat jelek banget lah kantornya. Jadi itu yang dia kasih, sense of ownership yang besar banget, sehingga timnya itu nggak perlu didorong, udah kedorong sendiri, gitu. Dan dia selalu bilang juga, dia bilang, lah, waktu itu saya mau keluar Gojek karena saya pengen ngambil S2 terus S3, terus dia bilang gini, lah, lu gak perlulah sekolah-sekolah gitu, tapi gue pengen ngeliat suatu hari lu bisa nge-hire PhD dari Harvard, kata dia gitu. Jadi dia selalu bilang kayak kita harus punya ego yang lebih rendah gitu sebagai pemimpin, bahwa kita harus nge-hire orang yang lebih pintar daripada kita gitu. Karena di sini kita benar-benar cuman membantu orang-orang itu supaya bisa bekerja dan berkarya lebih hebat lagi. Mungkin itu aja sih. Terima kasih kawan-kawan. Kita sudah hampir berapa lama nih? Nggak kerasa waktu kita sudah panjang dan kita sudah banyak bahas. Semoga apa yang disampaikan teman-teman tadi dari keempat narasumber kita bisa menjadi semangat dan spirit kawan-kawan milenial dan profesional muda BUMN. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Christine. Semoga bisa membuat menghadapi corona sehingga HIN juga bisa tetap naik terbang gitu ya. Amin. Demikian juga dengan Mbak Ala. Amin. Mbak Ala jangan kabur, tetap bertahan di tetap membangun negeri. Semangatnya membangun negeri. Ini merah putih. Yes. Merah putih. Kemudian juga Tantra, semoga KS bisa berkibar-kibar, apalagi setelah bertahun-tahun akhirnya berhasil restrukturisasi hutang dan kemudian bisnisnya mulai mengembangkan, dan semoga juga kebijakan juga mendukung supaya baja-baja kita bisa menjadi mother of industry di Indonesia. Ya. Demikian juga dengan Bang Vero yang sudah mau bergabung dengan kawan-kawan BUMN, tadi banyak sekali masukan-masukan dan insight-insight dari Vero yang bisa membantu kita dan mendukung teman-teman milenial untuk membangun karirnya di BUMN. Dan kepada teman-teman dari sponsor, terima kasih kepada Krakatau Steel, kemudian kepada Bank Mandiri dan Semen Indonesia yang telah mendukung acara ini. Dan kita akan dihibur oleh band, ada bandnya sekarang nih, dari band Pas 1, dari Pelindo 2. Ini adalah kawan-kawan milenial di Pelindo 2 yang menghibur kita. Dan kita dengarkan. Dan sampai bertemu di program Indonesia Muda Club episode yang keempat dalam waktu 2 minggu mendatang. Terima kasih. Barisan para mantan dan semua yang pergi.
Penuh luka itu tak